Sekarang hari ini spesial ya acara kita. Kita akan mengetahui visi misi pemimpin baru kami Turki. Oke, sebelum mulai, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama ada absensi kehadiran peserta dan pengkondisian acara oleh CEO acara. Serah terima dari CEO acara ke host. Salam sapa ke peserta dan narasumber sekaligus mukadimah dan pelan diri oleh host. Tilawah dan sari tilawah, Quran Surat As-Saff ayat 1-14. Pembacaan profil kami Turki, kemudian sambutan-sambutan, ada sambutan dari Ketua Panitia Musda 3 kami Turki, yaitu Saudara Harisah Mujahid, kemudian ketua sambutan dari Ketua Umum kami Turki, ada Saudara Adis Krisno, kemudian welcoming speech oleh Ketua MTD kami Turki, ada Mas Adid Nuansa Wibisono, sekaligus membuka acara nantinya. Kemudian pembacaan SK nama-nama calon Ketua Umum kami Turki, penyampaian visi misi calon ketua umum kami Turki, bedah visi misi oleh panelis atau dari peserta ke calon ketua umum, kemudian lanjut penutupan acara dengan pembacaan doa, dokumentasi, dan salam penutup dari. Oke, kita lanjut ke acara pertama, yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Uswah. Disilahkan. Halo, Saudara Uswa. Oke, sepertinya tidak sedang mosaik, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Uswa. Semoga acara kita diberikan kelancaran sampai nanti. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan profil kami Turki oleh host, yaitu saya sendiri. Oke, profil kami Turki. Kami Turki merupakan salah satu cabang internasional kami yang ada di luar negeri. Dalam kedudukannya, kami Turki berstatus sebagai pengurus daerah istimewa, di mana induk organisasi kami tetap berada di Indonesia, yaitu pusat kami di Jakarta. 2017 oleh Daris Aziz, yang merupakan mahasiswa Master of Cultural Studies di HCTP University, Ankara. Di mana saat itu ketua umum PP kami adalah Kartika Nur Rahman, dan kabit HL PP kami adalah Ade Nuansa Wibisono. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pengurus pusat kami di Indonesia saat pelantikan Jumat, 8 Februari 2020 di Gedung Joan 45, Jakarta Pusat, Ketua Umum PP kami, Eleven Yusmanto,
menyampaikan bahwa hingga saat ini kami sudah memiliki 30 pengurus wilayah berbasis provinsi, 120 pengurus daerah berbasis kota atau kabupaten, 400 pengurus komisariat berbasis kampus, serta 9 internasional kami yang berbasis di luar negeri. Adapun 9 cabang internasional kami di luar negeri, diantaranya kami Turki, kami Malaysia, kami Libya, kami Taiwan, kami Rusia, kami Arab Saudi, kami Jepang, kami Sudan, dan kami Australia. Saat ini, pengurus daerah istimewa kami Turki periode 2020-2021 berjumlah 33 orang, dengan jumlah total kader kami yang di Turki hampir 60-an orang, tersebar di Ankara, Istanbul, Bursa, Kastamonu, Kayseri, Nide, Antalya, dan daerah lainnya. Berikut daftar ketua umum kami Turki dari masa ke masa. Yang pertama, ada Saudara Dalis Aziz, ketua umum kami Turki tahun 2017-2018. Beliau merupakan mahasiswa Master of Cultural Studies di HCTP University Ankara, Turki. Ketua umum PW kami Aceh 2014-2016. Kemudian beliau juga merupakan ketua PPI Turki tahun 2019. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara Amal Ma'ruf. Beliau merupakan ketua umum kami Turki di periode selanjutnya, yaitu 2019-2020. Merupakan mahasiswa doktoral Fakultas Pertanian Akademis University Antalya, Turki. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Pertanian di Universitas Asahan, Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Adi Sutrisno. Beliau merupakan sarjana pendidikan fisika Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Dan merupakan Sekretaris Jenderal PW kami Kalbar tahun 2018-2019. Nah, itu dia profil kami Turki. Selanjutnya, yaitu kata sambutan-sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Ketua Panitia Musda 3 kami Turki oleh Saudara Harisa Mujahid. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat yang telah diberikannya kita masih dapat berkumpul pada majelis kita kali ini bedah visi misi calon ketua umum kami Turki tahun 2021-2022. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama yang saya hormati Abang Da Adi Sutrisno selaku Ketua Umum kami Turki tahun 2020-2021. Lalu Ketua MPD beserta jajarannya ada Mas Ade Wibisono, ada Bang Daris Aziz, juga ada Bang Amar. Dan juga yang saya hormati Bang Afif dari HLNPP kami, juga seluruh kader kami Turki, kader kami baik yang ada di Turki maupun yang ada di Indonesia yang sekarang berhadir, juga kepada para calon ketua umum kami Turki, serta seluruh panitia musyawarah daerah ketiga kami Turki yang saya banggakan. Baik, di sini sedikit saya ingin menjelaskan bahwa bedah visi misi ini adalah salah satu rangkaian rangkaian acara menuju musyawarah daerah kami Turki yang ketiga tahun ini, yang mana musyawarah daerah tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 13 dan juga 14 Februari 2021. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mengetahui serta membedah lebih dalam lagi apa aja sih visi misi yang dibawakan oleh para calon ketua yang nantinya akan memegang amanah
apa ya, menjalankan roda organisasi kami Turki ke depannya. Mungkin bisa kita lihat sama-sama ya, agak sedikit sulit tampaknya untuk bisa mengumpulkan seluruh calon ketua kami Turki, karena memang jumlahnya juga sangat banyak, ada 15 orang. Mungkin beberapa orang ada yang hadir di sini dan beberapa lagi ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi masih belum bisa bergabung bersama kita. Insya Allah tetap kita akan laksanakan dan kita lanjutkan bedah visi misi ini. Saya selaku ketua panitia berterima kasih kepada seluruh panitia, terutama bagian acara yang telah membantu mensukseskan acara ini dari webinar-webinar sebelumnya, juga webinar pertama dan webinar kedua. Dan semoga semua rangkaian acara kita bisa berjalan lancar hingga nantinya musyawarah daerah minggu depan ya, hari Sabtu dan minggu-minggu depan. Terakhir saya ingin mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami panitia. Kekurangan ini itu selama pengadaan acara-acara yang apa, acara-acara rangkaian musyawarah daerah ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Harisa Mujahid atas sambutannya. Lanjut kepada kata sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Umum kami Turki kepada Mas Adi Sutrisno, disilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, limpahan karunia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman tentunya, sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam acara yang sangat luar biasa ini yang telah dilaksanakan oleh teman-teman panitia, yaitu acara bedah visi misi calon ketua umum kami Turki. Insyaallah kita akan sama-sama menyimak hasil-hasil diskusi dari gagasan-gagasan besar para calon ketua umum kami Turki. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman pengurus pusat, dalam hal ini ada Rahmat Abrikolis ya, selaku ketua bidang hubungan luar negeri pengurus pusat kami dan sekaligus juga sebagai panelis dalam acara bedah visi misi ini. Ada juga dari para MPD, yaitu ketua MPD kami Turki, Mas Ade Nuansa Wibisono, Mas Wibi, dan rekan-rekan MPD-nya ada Bang Darlis, ada Bang Amar Ma'ruf yang juga akan bertugas sebagai panelis dalam acara bedah visi misi ini. Tak lupa juga ada saudara kita, yaitu Afif selaku Kepala Departemen Pengembangan kami luar negeri ya, yang juga turut hadir dalam acara bedah visi misi ini. Juga rekan-rekan Ketua Panitia Musda kami Turki yang ketiga, Haris, berserta rekan-rekan panitia yang lainnya. Terima kasih banyak atas segala support dan kerjasamanya, sehingga tidak terasa sudah berlalu berbagai rangkaian acara musda kami Turki, mulai dari webinar hingga kunjungan ke KBRI Turki, dan hari ini juga kita akan sama-sama hadir dalam acara bedah visi misi. Ini adalah sebuah rangkaian besar dari acara musda kami Turki yang tentunya tidak akan terselenggara secara baik tanpa ada support dari berbagai pihak, baik itu dari panitia, dari para MPD, maupun dari seluruh kader-kader kami yang ada di Turki dan seluruh pengurus-pengurus kami yang ada di Turki. Saya selaku Ketua Umum kami Turki di periode yang ketiga ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala support teman-teman. Tentunya insya Allah
tidak lama lagi, dalam waktu sekitar 1 minggu lagi, kita akan sama-sama melaksanakan musyawarah daerah yang ketiga, di mana kita akan sama-sama berkontribusi dalam mengsukseskan dan memilih ketua umum kami Turki yang terbaik tentunya, dan bisa membawa kami Turki ini menjadi lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Mungkin kata sambutan dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya atas seluruh kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan, dan terima kasih juga atas segala kontribusi teman-teman panitia, teman-teman pengurus, dan teman-teman MPD dalam membersamai perangkaian musyawarah daerah ketiga kami Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Mas Adi atas sambutannya. Selanjutnya ada welcoming speech oleh Ketua MUM, Ketua MPD kami Turki, dan sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini kepada Mas Ade Nuansa Wibisono, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad, amma ba'ds. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada hadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliaulah kita semua akhirnya bisa menerima nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga akhirnya kita bisa kembali ya pada siang hari ini waktu Turki. Kedengaran nih suaranya teman-teman ya? Ya, kedengaran. Ya, baik. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kami Turki, kepada Ketua Umum Mas Adi Sutrisno yang sudah bekerja keras ya ikut menyelenggarakan rangkaian acara musda ini, lalu juga kepada para rekan-rekan MPD yang juga hadir pada momen pada hari ini, ada Bang Darlis, deklarator kami Turki, lalu juga ada Bang Amar, ketua kami Turki periode setelahnya yang kedua, lalu juga ada perwakilan dari hubungan luar negeri Mas Afif Pratama, lalu juga seluruh rekan-rekan panitia ya, ketua panitia, rekan-rekan panitia, dan para calon ketua umum. Kita harapkan bisa hadir seluruhnya, dan para teman-teman undangan semua. Selamat datang di bedah visi-misi calon ketua umum kami Turki. Saya hanya ingin memberikan sedikit pesan terkait dengan urgensi dari proses transisi kepemimpinan. Memang kalau kita melihat secara organisasi ini kan adalah sebuah tempat kita belajar untuk menjadi pemimpin. Nah, apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, para tunas-tunas muda di kami Turki, ini adalah sebuah proses di mana kita bisa melihat apa yang kalian akan lakukan selama 1 tahun ke depan di kami Turki. Apa yang teman-teman pikirkan, gagasan-gagasan apa yang teman-teman miliki, dan apa yang teman-teman harapkan gitu ke depannya di kami Turki ini. Memang kalau kita berkaca dari sejarah, namanya pergerakan, namanya organisasi, namanya sebuah perubahan itu selalu hadir dari generasi muda. Jadi memang generasi muda ini, anak-anak muda ini adalah sebuah generasi, sebuah kunci perubahan. Kalau kita melihat, kalau dari kacamata sejarah di Turki ya, kita melihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun menaklukkan ibu kota dunia pada saat itu. Sebuah imperium besar yang namanya Bizantium, Romawi Timur, atau katakanlah Kekaisaran Rum, itu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh seorang sultan yang usianya masih muda, 21 tahun. Mungkin kalau kita sekarang 21 tahun sedang menempuh ini ya sekarang, ujian-ujian akhir, lagi ngerjain paper nih teman-teman. Tapi kalau Muhammad Al-Fatih ini tidak menaklukkan paper dia, dia menaklukkan benteng besar. Sebuah benteng yang katanya itu 1.100 tahun tidak bisa ditaklukkan. Telah berganti, silih berganti puluhan pasukan dari berbagai dinasti mencoba menghancurkan benteng itu, tapi tidak bisa hancur, tidak bisa luluh. Tapi ternyata akhirnya di tangan seorang sultan muda itulah sebuah perubahan dimulai, akhirnya sebuah simbol imperium besar dari Kekaisaran Bizantium itu runtuh,
dan akhirnya kota Konstantinopel itu diubah namanya menjadi Istanbul atau Islambul, yaitu kota Islam atau pusat Islam. Dibangunlah Masjid Fatih Jami, dijadikanlah Hagia Sophia itu yang tadinya Hagia Sophia sebagai pusat keagamaan lain, akhirnya dijadikan sebagai sebuah pusat peribadatan bagi kaum muslimin, sebagai pertanda kemenangan bagi kaum muslimin. Tidak juga lupa misalkan kita lihat pertanda-pertanda lain ya, bagaimana gerakan-gerakan di zaman modern pun, seperti gerakan Indivaldo di Palestine, lalu kalau di Turki kita pernah melihat ada namanya Miligurus, gerakan-gerakan anak muda muslim. Di Indonesia pun akhirnya kita melihat berbagai gerakan-gerakan perjuangan itu tidak lepas dari anak muda tuh. Tahun 45, katakanlah nggak dari tahun 45, 1908 ada kebangkitan dari Budi Udomo, Serikat Islam 1910-1911, 1928 ada Sumpah Pemuda, 1945 Revolusi Kemerdekaan, 1965 ada pergantian lagi, anak-anak muda di situ, demonstrasi mahasiswa, ada Kami M1, ada KAPI, ada akhirnya 98. Nah, di 98 lahirlah Kami ya, Kesatuan Aksi Muslim-Muslim Indonesia. Jadi kalau kita melihat memang kita ini nggak pernah lepas dari namanya tugas sejarah, peran sejarah. Nah, senior-senior itu mungkin sudah melakukan tugas sejarah dengan melakukan pergerakan, tapi mungkin teman-teman punya tugas yang berbeda. Bisa jadi ke depan itu tidak hanya tugas-tugas gerakan sosial politik, tapi mungkin kami dalam mendefinisikan masa depan itu muncul dengan wajah lain, yaitu wajah teman-teman semua. Bisa menjadi saintis, bisa menjadi dokter, bisa menjadi dokter, menjadi ahli farmasi, menjadi ahli teknik, itu mungkin bentuk perjuangan kita ke depan. Jadi kalau pesan dari saya, teman-teman semua, 15 orang para calon ketua ini, berikanlah gagasan terbaik, para panelis terbaik sudah hadir, teman-teman dari luar negeri, dari kami-kami daerah di Indonesia juga hadir menyaksikan teman-teman, mungkin juga disiarkan secara live, mungkin di YouTube. Ini coba teman-teman berikan gagasan terbaik, sehingga kita bisa lihat apa yang ada dalam pikiran anak-anak muda kami Turki. Mungkin itu, semoga teman-teman semua bisa semangat, tidak nervous, dan ini menjadi ajang kita bermusyawarah juga, berdemokrasi juga dalam proses debat visi-misi ini. Saya hanya menyampaikan, selamat menjalankan debat, selamat akhirnya kami Turki, semoga melahirkan pemimpin-pemimpin baru terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Adi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan SK nama-nama calon ketua umum kami Turki yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengurus Daerah Istimewa Turki, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang kami hormati seluruh pengurus, kader, dan MPD kami di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah memperjuangkan tegaknya agama Allah di muka bumi. Sehubung dengan akan diadakannya kegiatan musyawarah daerah ketiga kami Turki pada Sabtu sampai dengan Minggu 13-14 Februari 2021 secara daring, maka berdasarkan hasil rapat BPH dan pengurus, di mana dihadiri oleh Ketua MPD kami Turki pada Kamis 21 Januari 2021 pukul 16 sampai dengan 18. Waktu Turki via Zoom, maka telah ditetapkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai calon ketua umum kami Turki 2021-2022 dan sekaligus sebagai kepanitiaan musda ketiga kami Turki tahun 2021. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara-saudari kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Ankara, Turki pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, 22 Januari 2021. Pengurus Daerah Istimewa Turki Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia periode 2020-2021. Tertanda Ketua Umum Adi Sutrisno, Sekretaris Jenderal Arini Kuratayu. Daftar calon Ketua Umum kami Turki periode 2021-2022 dan sekaligus kepanitiaan musda ketiga kami Turki. Anissa Nur Sabita, Arini Kuratayun, Cindy Noviani, Fatia Khan Abdullah, Fiki Radia Purnama, Harissa Mujahid, Muhammad Al-Fatih Hidayat, Muhammad Zaki Al-Fajri, Muhammad Hafiz Ramadan, Muhammad Jordan Abidurrahman, Muhammad Uswatul Has, Nabilatul Izzah, Ridwan Ilmu Mugomiyaru, Salsabila Amalia, Sifat Sifadut
sifatud da'iyah nahwa'ul mufidah. Oke, itu dia calon ketua umum kami. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian visi misi calon ketua umum kami Turki. Oke. Kepada host boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Harap menunggu sebentar, teman-teman. Oke, ini dia beberapa visi misi dari teman-teman yang sudah dirangkum oleh tim acara. Seperti yang telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, tidak semua dari teman-teman yang bisa hadir. Untuk pertama yaitu ada Anissa Nur Sabita, karena beliau berhalang untuk hadir. Oke, kita lanjutkan. Itu ada dari Ain Kurata Ayun. Sehubung beliau hadir. Beliau juga tidak hadir. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada... Oke, ada saya sendiri. Sebenarnya terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah ngasih kesempatan kepada sini buat ikut meramaikan acara ini ya, Musda Kami Turki. Karena sini sendiri pun sebenarnya juga masih baru ini di Kami Turki, belum sampai setahun. Oke, salam kenal lagi, saya Sini Noviani, lahir di Padang Pariaman 25 Februari 2001. Nah, sekarang lagi menempuh pendidikan di DENITI, yaitu Pamukkale Universitasi, jurusan Pendidikan Komputer dan Teknologi Profesional. Oke. Adapun visi misinya yaitu bersifat melanjutkan apa yang telah kakak telah kakak contohkan pada kami, yaitu misinya bersama kami Turki mewujudkan generasi muda yang Islami berkarakter dan cinta tanah air. Adapun misinya yaitu maksimalkan kegiatan mahasiswa kami Turki, mempererat ukhuwah sesama kader kami, menjadikan kami sebagai wadah untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan. Oke, maksudnya
mungkin dari program-program yang sebelumnya telah kaperban seperti madrasah itu lebih dimaksimalkan lagi, mulai dari kehadiran atau sisi lainnya, kemudian produk ukhuwah dan menjadikan kami sebagai wadah untuk mengangkat juga kepentingan. Nah, sebelumnya mungkin Cindy yang nggak pernah jadi moderator atau ikut-ikut madrasah-madrasah itu jadi bisa menjadikan kami sebagai tempat untuk belajar. Itu sekian dari Cindy. Selanjutnya ada saudara Fathia Kanapullah. Beliau juga berhalangan untuk hadir. Selanjutnya ada saudara Fikri Rodia Purnama. Beliau berhalangan untuk hadir namun sudah mengumpulkan visi misi. Mungkin bisa saya bacakan visi misi atau perkenalan singkat dari beliau. Nama Fikri Rodia Purnama, lahir di Jakarta 23 Desember 1998, domisili Kastamonu University, jurusan Ilahiyat. Adapun visi-visinya yaitu visi, jadikan kami Turki sebagai wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Misinya yaitu, cukup banyak kayak ini, siap sekali untuk menjadi ketuanya. Yang pertama, membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia di Turki, menggali, mengembangkan, dan menetapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa, memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara, mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, menjadikan masyarakat yang rabani, madani, adil, dan sejahtera, mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa, negara, dan diaspora dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf, nahi munkar. Oke, itu dia visi misi dari saudara Fikri Rodia Purnama. Selanjutnya ada saudara Harisa Mujahid, beliau hadir, boleh disilahkan. Silakan kepada Harisa Mujahid untuk memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan visi misinya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Harisa Mujahid. Saya lahir di Kairo, Mesir tanggal 30 Desember 2001. Domisili sekarang ada di Istanbul, dan saat ini saya sedang berkuliah di Istanbul University, jurusan Manajemen Ekonomi. Jadi, visi saya yang pertama adalah, mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama sebagai salah satu cabang kami luar negeri. Lalu dilanjutkan dengan misi saya adalah, menjadikan kami Turki sebagai organisasi yang aktif dan kolaboratif dalam melaksanakan program-programnya, baik dengan kami pusat dan cabang kami lainnya maupun dengan organisasi lainnya yang berbasis di Turki. Baik, mungkin itu saja visi misi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada saudara Hafiz. Selanjutnya yaitu ada saudara Muhammad Al-Fatih Hidayat. Beliau belum mengirimkan visi misinya, tapi kita lihat dulu kehadirannya. Oke, saudara Al-Fatih Hidayat, apakah sudah bergabung? Ini apakah saudara Alfat ini saudara Muhammad Al-Fatih Hidayat? Halo, mohon maaf karena saya sendiri juga. Iya betul, itu Al-Fatih. Oke. Silakan dipersilakan aja beliau. Oke, boleh silakan pada saudara Alfat untuk menyampaikan visi misinya.
Bagaimana saudara Anton? Ya, boleh silahkan saudara Ani untuk sholat isya terlebih dahulu. Atau kita lanjut dulu ya ini ke calon ketua umum selanjutnya nih, ada saudara Muhammad Zaki Al-Fajri. Oke, dia juga belum bergabung sama kita. Oke, selanjutnya ada saudara Muhammad Hafiz Ramadhani. Ya, suara saya masuk ya? Iya. Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadhani. Domisili di Bandırma, Turki. Untuk kampus Bandırma University. Untuk jurusan manajemen bisnis. Mungkin bisa tolong di ini. Visi saya yaitu menjadikan kami Turki sebagai platform terdepan bagi para pejuang dai di bumi Osman yang terintegrasi, kompak, solid, kokoh, berwawasan luas, kredibel, dan berakhlakul karimah. Berikutnya. Saya punya misi ada 5. Ini menjabarkan dari isi visi saya yaitu yang pertama memperkuat jaringan kaderisasi kami Turki sehingga setiap semua daerah yang terdapat mahasiswa Indonesia di Turki memiliki kader kami Turki yang berkualitas tinggi. Berikutnya, menjadikan kami Turki sebagai salah satu mitra berbagai macam organisasi di Turki yang dapat diandalkan. Ketiga, menjadikan kami Turki sebagai rumah wawasan mahasiswa Indonesia di Turki. Berikutnya, yang keempat, menghadirkan platform perjuangan terbesar bagi mahasiswa Indonesia di Turki dalam menanggapi berbagai isu perjuangan. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kader-kader kami Turki yang berakhlakul karimah dan kredibel terpercaya sebagai contoh bagi seluruh pejuang mahasiswa Indonesia. Bisa di ini scroll atau kalau nggak salah saya kasih ada sekalian sama program unggulan, tapi kalau nggak ya ini ada ya program unggulannya, bisa ditunjukin. Ini tindak lanjut dari misi saya, itu ada 5 program unggulan saya ya. Kalau apabila nanti terpilih, saya akan menjalankan program unggulan saya, yaitu yang pertama adalah latihan dasar kepemimpinan, karena mengingat semua organisasi butuh dasar-dasar kepemimpinan, karena di kita juga tidak semuanya orang lama, ada orang baru, seperti saya juga orang baru ya. Berikutnya, inspiring alumni dan anggota kami. Ini mungkin bisa jadi program bagaimana kita saling mengevaluasi diri, memotivasi diri, baik anggota ataupun alumni, dan juga sebagai sarana untuk bersilaturahim. Berikutnya, Madrasah Klasikal dan MK Khos. Ini sebenarnya sudah ada, tapi saya akan galakkan kembali di program unggulan ini. Kemudian yaitu pelatihan seminari. Ini salah satu program unggulan yang saya bawa. Tujuannya adalah bahwa saya ingin semua kader kami di Turki ini bisa mengisi acara. Bukan hanya sekedar bisa berbicara, tapi bisa membawa acara. Bukan hanya sekedar menjadi MC, tapi sebagai pembicara. Dan lancar, maksudnya supaya tidak ada rasa keraguan, sehingga sesuai dengan misi tadi, menjadikan yang terpercaya atau terandal, yang dapat diandalkan ketika ada beberapa event, kita bisa menyiapkan kader-kader terbaik kita untuk mengisi acara. Intinya nggak perlu ada persiapan yang lebih jauh lagi, menghabiskan waktu lagi, setidaknya secara dirinya sudah siap lahir dan batin, karena sudah dilatih dalam pelatihan seminar ini. Berikutnya yaitu mentoring keakraban anggota. Ini dalam rangka menjaga akhlak kita ya, sesuai dengan akhlakul karimah. Kita akan adakan kumpul, entah itu apakah online atau offline, kita akan kumpul semuanya. Kemudian di sana kita akan bagi beberapa anggota, di sana juga mungkin kita bisa adakan mutaba'ah. Di sana sekalian ada mutaba'ah, kemudian juga ada silaturahim. Itu mungkin dari apa yang bisa saya sampaikan.
Okay, terima kasih banyak Saudara Hafiz yang sudah menyampaikan visi misinya. Lengkap nih dengan program unggulannya, berarti sudah siap ya, Kak. Okay. Kita lanjut pada calon berikutnya, yaitu ada Saudara Muhammad Fidan Abidurrahman. Beliau belum bersempat untuk hadir, tapi sudah mengumpulkan visi misi. Boleh saya bacakan visi misinya? Nama lengkap Muhammad Judan Abidurrahman, lahir di Temanggung 26 Januari 1949. Domisili di Antalya, Akademis University, jurusan bisnis. Adapun visinya yaitu menumbuhkan kader-kader yang berkompeten dan berakhlak untuk menjadi jembatan aspirasi umat dan menjadi leader di bidangnya. Misinya yaitu mendorong kader-kader kami agar memiliki sifat leadership yang berkompeten dan berakhlak mulia, memperkuat fondasi jaringan kami dengan pihak eksternal. Yaitu dia visi-misi dari Saudara Judan. Selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Uswatul Haq. Oke, kepada Saudara Uswa disilahkan untuk menyampaikan visi-misinya. Oke. Okay. Okay, sepertinya Saudara Uswa sedang sholat. Kita lanjutkan kepada peserta calon ketua umum selanjutnya, yaitu ada Saudari Nabilatul Iza. Kepada Saudari Iza disilahkan untuk memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan visi misi. Tes suara saya masuk ya? Iya, masuk Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Iza. Saya kelahiran Bandung 10 Agustus tahun 1999. Saya dari Indramayu. Saat ini sedang di Indonesia, tapi sedang berkuliah di Ankara University jurusan Ilahiyat. Visi-misi saya simple. Boleh di-scroll, tolong. Ya, visi-visi saya, menjadikan kami sebagai wadah pembinaan menuju umat yang berkarakter. Lanjut, misi saya, menjalankan kami Turki sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan penyesuaian, serta melestarikan dan mengembangkan budaya pembinaan kami yang telah ada. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudari Iza. Selanjutnya ada Saudara Ridwan. Sehubung beliau belum bisa bergabung bersama kita dan belum menyimpulkan visi misi juga, kita lanjut kepada calon berikutnya, yaitu ada Saudari Salsabila Melia. Beliau juga belum hadir bersama kita. Oke, selanjutnya yaitu ada Saudari Sifatudaiyah Nahwaul Mufidah. Pada Saudari Nahwa disilahkan untuk menyampaikan visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nahwa. Mungkin ingin sebelumnya meminta maaf gitu, dengan berat hati, dengan banyak pertimbangan, mungkin saya tidak bisa menyampaikan terkait visi dan misi saya, seperti itu. Namun di sini yang saya terpikirkan tentang kami Turki adalah, kami Turki itu berada wilayah di luar negeri gitu, internasional, di mana
Kami Turki ini sebagai penjembatan antara kader-kader kami yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di mana bisa saling bertukar informasi. Tidak hanya apa ya, kalau melihat dari kegiatan kami itu kan ada apa ya, jika ada berita terbaru gitu mungkin kita bisa menganalisis bersama. Nah itu bisa jadi tidak hanya berbasis Indonesia saja, tapi bisa berbasis internasional gitu. Dan mungkin di sini juga dari abang-abang yang sebelumnya udah ada apa ya, kerjasama mungkin silaturahmi antar lembaga di Turki maupun di Indonesia seperti itu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek kehadiran calon-calon yang belum menyampaikan visi-misinya dulu. Tadi Kak Sabita kita lihat ini. Oke, Saudari Arini Kuratain setelah bergabung bersama kita boleh untuk menyampaikan visi misinya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Kuratayun. Sekarang saya lagi menempuh studi di Universitas Pamukkale, Kota Denizli, dan studi saya Departemen Fisika, Master Degree. Nah, sebenarnya kalau saya sih udah ikut kami dari universitas dulu di undergraduate. Tapi kalau untuk visi-misi ke depannya, insya Allah saya akan melanjutkan visi-visi besar kami dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Dan akan dilihat apa peluang-peluang yang bagus yang dapat dikembangkan oleh organisasi ini ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak saudari hari ini. Oke, selanjutnya ada saudari Fatia, kan kita cek dulu apakah dia sudah hadir. Oke, beliau masih belum bergabung. Ada saudara sudah belum. Oke, saudara Alfat, mungkin sudah Musaid bisa menyampaikan visi misinya kepada kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Hidayat, biasa dipanggil Al-Fat. Sekarang masuk semester 6, kuliah jurusan arsitektur di Bursa Buluda University, tepatnya di kota Bursa. Masuk kami itu tahun kemarin, waktu ada pelantikan di Anakalia. Langsung aja, kalau dari visi-misinya, misalnya, menjadikan kami Turki sebagai organisasi yang solid, aktif, dan wadah yang progresif dalam pengembangan individu anggota. Misinya ada 5. 1. Membangun atmosfer keanggotaan organisasi yang solid dan kuat berdasarkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. 2. Meningkatkan literasi intelektual dan wawasan aktual bagi lingkungan kemahasiswaan. 3. Menggali dan mengembangkan potensi dan jiwa sosial anggota. 4. Membangun atau menguatkan relasi internasional organisasi. Dan yang terakhir adalah membangun sinergi dengan kepengurusan kami pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ada saudara Uswa. Disilahkan untuk menyampaikan visi-misinya. Oke,
Ya, boleh silakan saudara Alfa untuk suara tim. Oke, kita nunggu saudara Uswa. Halo, nama saya dipanggil ya? Iya. Bisa silakan untuk menyampaikan visi misinya. Oh iya. Visi misi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Uswah. Saya lahir di Bekasi September 2000. Maaf sebentar, Mbak, saya dipanggil sama orang tua saya sebentar. Iya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf tadi orang tua saya manggil loh. Afwan, kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Uswah. Visi dan misi saya, visi saya kurang lebih menjadikan kami sebagai organisasi teladan ya, insya Allah. Dan juga menjadi keluarga bagi kita semua gitu, tempat keluarga yang inilah yang bisa membuat anggotanya memprioritaskan kami dibanding organisasi yang lain barangkali. Dan misi saya insya Allah ya melanjutkan impian-impian pengurus sebelumnya insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada saudara Ridwan dan saudari Salsa karena masih belum berkesempatan untuk hadir. Nah, itu dia beberapa visi-misi dari calon ketua umum kami Turki. Oke, cara selanjutnya yaitu bedah visi-misi oleh panelis dari peserta ke calon ketua umum. Kepada para panelis atau teman-teman peserta yang ingin bertanya atau meminta kejelasan kepada calon-calon ketua umum, disilahkan. Oke, kita mulai dari panelis dulu. Kepada panelis, boleh mengajukan 3 pertanyaan pertama. Oke, silakan. Adapun panelis kita pada hari ini yaitu ada saudara Amar Ma'ruf, ada saudara Daris Aziz, dan saudara Rahmat Abil Kholis dari Kabid HLM PT kami.
Mungkin kita atau kita mulai satu-satu gitu ya. Baiknya. Mungkin yang pertama dari saudara Amar Ma'ruf nih. Boleh silahkan Kak bisa diajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran baik. Suaranya? Suaranya dengar ya? Iya. Baik. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wassalamu ala Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya, puji syukur. Ini saya opening sedikit mungkin ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hari ini dalam situasi yang bahagia insyaallah ya, karena apalagi kebetulan di Antalya ini lagi cerah ya. Kalau musim dingin itu musim dingin ya, pas musim dingin ada matahari, ada sinar matahari itu sesuatu yang wah, kayak dapat duit gitu. Nah, tapi bukan di Antalya aja saya lihat tadi, tapi juga di kota-kota lain saya lihat juga lagi cerah, juga di Ankara, di Banderma, di Istanbul ya, atau di kota lain juga saya lihat lagi cerah. Ya, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai panutan kita ya, setiap apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah merupakan hukum bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang mesti kita pelajari dari waktu ke waktu. Ya, yang saya hormati Mas Bibi, ya, selaku Ketua MPD kami Turki, ya, kemudian Mas Rahmat, ya, dan Mas Afif dari HLN PP kami. Ya, juga Bang Darlis, dan tentunya juga ketua kami Turki, Mas Adi, ya, beserta jajaran seluruh pengurus dari kami Turki. Juga tidak ketinggalan para panitia yang telah mempersiapkan agenda kita sore ini, ya, sehingga bisa berjalan lancar. Dan juga yang saya banggakan, teman-teman calon ketua kami Turki, ya, beserta seluruh kawan-kawan kader dari kami Turki, gitu ya. Nah, jadi tadi saya coba menyambung yang disampaikan Mas Wibi tadi, masalah peran besar pemuda, gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kawan-kawan yang sudah membaca hasil sensus penduduk 2020 ya, atau mungkin bagi yang belum, ini ya, jadi informasinya sangat menarik ini untuk pemuda ya, karena mayoritas memang penduduk Indonesia itu sekarang didominasi oleh Gen Z atau generasi Z dan milenial ya. Jadi porsinya itu lebih dari 50%, sekitar 52-53% gitu. Nanti bisa coba dicek ya, hasil sensus penduduk yang terbaru. Nah, artinya ini berkah untuk Indonesia ya, karena usia produktif kita itu lebih banyak ya. Usia produktif dan kreatif ya, bukan hanya produktif
Jadi produktif dan kreatif itu lebih banyak ketimbang usia non-produktif. Ya. Bahkan kalau keseluruhan usia produktif itu persentasenya sampai 70%. Gitu. Nah, jadi ini berkah ya, juga tantangan untuk kita juga. Ya. Apakah kita bisa memanfaatkan berkah ini ya, atau yang biasa disebut dengan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Indonesia, itu tergantung anak-anak mudanya. Jadi kita nggak perlu lihat atau nggak perlu menuntut orang lain ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya, atau juga bisa kita mulai dari kami. Itu tadi saya sedikit meneruskan tentang peran pemuda ya, saya hubungkan dengan hasil sensus yang terbaru. Nah, terus saya mau masuk sekarang ke debat kali ini ya. Bisa dibilang debat ini mungkin ya. Debat visi misi calon ketua kami. Itu. Nah, jadi kita udah sama-sama tahu ya kalau amanah sebagai pemimpin amanah sebagai pemimpin itu kan nggak mudah ya. Amanah sebagai pemimpin itu nggak mudah ya. Baik itu memimpin organisasi yang jumlah anggota masih kecil ataupun bahkan memimpin suatu komunitas yang jumlahnya lebih besar lagi, misalnya memimpin daerah ya, atau memimpin sebuah negara. Karena memimpin diri sendiri saja pun itu sudah sangat sulit gitu. Nah, itu. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa amanah menjadi pemimpin itu hal yang tidak mudah ya. Nah, jadi di sini ya, untuk mengawali pertanyaan saya mau tanya ke teman-teman para kandidat calon ketua kami Turki periode selanjutnya ya. Nah, jadi setiap kita mengambil keputusan ya, tindakan itu kan pasti ada latar belakang ya kan, pasti ada kepentingan gitu ya. Nah, jadi saya mau tahu kira-kira apa latar belakang atau kepentingan kawan-kawan semua mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai ketua umum kami Turki periode 2021-2022. Apakah itu berdasarkan kepentingan untuk meningkatkan kapasitas diri, menebarkan manfaat, atau kepentingan yang lainnya? Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian selanjutnya ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa kami ini kan lahir tahun 98 ya. Tahun 98. Nah, sedangkan untuk kami Turki itu tahun 2017, akhir 2017 ya. Jadi kalau sampai sekarang ini sekitar baru 3,5 belum sampai 3,5 ya, baru 3 tahunan gitulah, 3 tahun lebih sedikit, karena 2017 akhir ya waktu itu dideklarasikan. Ya, jadi usia 3 tahun ini kan bisa dibilang ya masih sangat muda ya. Ya, walaupun alhamdulillah kita sudah terdaftar menjadi organisasi kemitraan dari BPI Turki. Nah, ini merupakan satu langkah yang sangat sangat positif ya. Nah, jadi sebagai organisasi yang masih baru, bisa dibilang masih baru kalau di Turki ya. Jadi tantangan untuk kita adalah bagaimana kita bisa terlihat eksis ya, baik
untuk kawan-kawan di Turki ataupun kawan-kawan kami di Indonesia, ya. Nah, jadi saya mau tanya ke para kandidat calon, ya. Jadi kira-kira apa nanti yang mau dilakukan, ya, untuk meningkatkan image kami Turki, ya, baik itu di Turki maupun untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin dua itu dulu, ya, nanti kita lanjut lagi pertanyaannya. Ya, mungkin itu dulu. Saya kembalikan lagi ke Mbak siapa, Mbak Cindy tadi, ya. Iya, Kak. Terima kasih banyak atas dua pertanyaannya. Oke, apa kita jawab dulu nih? Dijawab sama teman-teman. Oke, kali ini sudah bergabung bersama kita 8 calon. Ada saya sendiri, ada Saudara Haris, Saudari Iza, Saudara Uswa, Saudari Arini, Saudara Hafiz, Saudara Lafat, sama Saudari Nahwa. Oke, ini boleh ya diacak untuk mulai menjawab pertanyaannya. Oke, kita mulai dari Saudara Haris dulu nih. Boleh silahkan di kira-kira pandangannya atau jawaban dari pertanyaan Kak Amar tadi. Silahkan, Saudara Haris. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menjawab pertanyaan tadi dari Bang Amar, ya. Yang pertama tadi, apa sih kepentingan saya untuk mendaftarkan sebagai calon ketua kami Turki periode selanjutnya? Yang pertama, jujur saya pribadi tidak mencalonkan diri, ya. Tapi ditunjuk oleh BPH kami periode sekarang untuk maju sebagai calon ketua umum kami Turki, ya. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berniat untuk menjadi ketua kami Turki, karena emang ada amanah-amanah lain yang saat ini sedang saya jalankan gitu, ya, di organisasi lain yang tidak bisa ditinggalkan pula. Tapi kalau emang saya menjadi ketua Turki, maka kepentingan yang saya bawa adalah tentu saja saya ingin membawa menjalankan roda organisasi ini kami Turki ingin lebih meningkatkan lagi, terutama di kualitasnya, ya, kualitasnya juga program-programnya, ya, kepentingannya ya untuk organisasi, bukan untuk yang lain-lain gitu, bukan untuk diri saya pribadi ataupun yang lainnya, tapi untuk organisasi tersebut. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan image kami Turki di mata kader kami-kami yang ada di Indonesia. Ya, mungkin salah satunya adalah dengan aktif mengadakan program-program diskusi yang terbuka untuk umum, tidak hanya untuk kader kami Turki khususnya, untuk kader kami yang ada, ya, bahkan untuk masyarakat umum gitu, maksudnya di luar kader kami, semua orang bisa ikut dan berpartisipasi pada diskusi-diskusi tersebut, ya, karena emang kita kan dibatasi oleh jarak dan tidak mungkin melakukan pertemuan-pertemuan offline seperti itu, ya. Jadi diskusi online adalah cara, menurut saya adalah cara yang paling tepat untuk bisa saling berkomunikasi dan menjalin silaturahmi dengan kader-kader di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Saudara Haris. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Saudari Iza. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
langsung aja dari sebelumnya terima kasih kepada Amar telah memberikan pertanyaannya. Dua pertanyaannya. Yang pertama, kepentingan atau latar belakang mencalonkan diri sebagai ketua. Sebelum menjawab, sebenarnya ini kita yang sudah disampaikan gitu kan, tidak mendaftarkan diri gitu, tapi dipilih, didorong untuk maju gitu. Jadi belum ada gitu latar belakang atau kepentingannya. Cuman kalau ditanya bagaimana memutuskan untuk berani maju setelah dicalonkan, latar belakang atau kepentingan saya adalah latar belakang sih lebihnya. Karena ini saya menganggap ini amanah gitu. Sudah diamanahi untuk maju. Jadi ya udahlah, ikutin aja dulu prosesnya. Saya sih tidak berharap untuk jadi ya. Karena saya sudah hampir masuk tahun terakhir dalam studi gitu. Jadi agak berat. Apalagi azan di rumah. Terus jadi latar belakangnya karena saya menganggap ini amanah. Kemudian apa yang mau pertanyaan kedua, apa yang mau dilakukan untuk meningkatkan image kami Turki, baik di mata kami Indonesia ataupun di Turki gitu ya. Kalau dulu waktu DM1 itu Bang Wibi pernah bilang bagaimana bisa kalau saya lupa kata-kata persisnya, cuman ini yang saya ingat gitu. Bagaimana bisa meningkatkan citra kami itu ya salah satunya dengan anggotanya. Ketika kita aktif di PPI gitu, kita profesional. Wah ini nih anak kami gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk meningkatkan image kami Turki ya dengan meningkatkan SDM dari kami Turkinya sendiri gitu. Jadi entah dengan mengeratkan ukhuwah, terus pelatihan-pelatihan gitu kan. Intinya kita ini bisa baik image-nya ketika pribadi dalam organisasi tersebut juga baik gitu. Dan apa ya, ketika kami itu sudah jadi cap dalam seseorang gitu kan, dalam pribadi seseorang, kalau kemana-mana itu akan jadi yang dipandang gitu, wah anak kami nih gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iza. Ya, selanjutnya ada Saudara Uswa, diserahkan. Ya, untuk selanjutnya bersiap-siap Saudari Arini. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan dari Kak Amar tadi, ada dua pertanyaan. Apa kepentingan untuk mendaftar calon kami? Kemudian kalau nantinya terpilih, bagaimana
apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan image kami, baik di Turki maupun di Indonesia? Itu dia pertanyaan. Boleh silakan ditanggapi saudara Usta. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa kepentingan Anda mencalonkan diri ya? Ya kita sebagai sesama anggota kami pasti ingin organisasi ini semakin maju lah ya, dengan metode kita masing-masing, dengan ide kita masing-masing. Dan sebenarnya sih tidak mencalonkan diri ya, tapi dicalonkan. Dan mungkin karena senior-senior, kawan-kawan senior mencalonkan, dan itu berarti mungkin mereka ada harapan atau kepercayaan yang dilimpahkan kepada Ane sendiri sehingga Ane dicalonkan, ya insya Allah Ane percaya kalau mereka juga percaya. Tadi pertanyaan kedua. Nampak nih wajahnya, mana Mas Bah? Bang Darlis ya? Jangan-jangan ini Fatih ini. Coba ditukar dulu, jangan sesak ketukar. Siap-siap. Ya, mantap. Pertanyaan kedua, Cindy bisa tolong diulangi? Maaf, lupa. Apa nanti yang mau dilakukan untuk meningkatkan image kami Turki, baik itu di Indonesia maupun di Turki? Meningkatkan apa? Mohon maaf. Image. Gimana ya? Kalau di bayangan Ani sih, gini ya, Ani ngelihat mungkin kita di grup atau di mana kita kurang mungkin karena kita masing-masing juga ada beberapa yang belum pernah saling ketemu kan, karena DM1 kita diadakan di sini juga setelah pandemi kan, jadi kita sama-sama belum ketemu. Mungkin ntar bisa diadakan acara-acara yang bisa menyatukan kita dulu lah. Nah setelah kita satu, baru insya Allah kita membuat ya apa ya, aksi-aksi atau agenda-agenda yang inilah yang bisa menarik perhatian orang banyak insya Allah. Mungkin kita mengadakan kajian bersama atau gimana, yang seperti yang sudah kita lakukan bersama, cuma mungkin materi-materinya bisa lebih dicari yang lebih wow gitu insya Allah. Atau mungkin kita nanti bisa mengadakan pertemuan secara offline gitu kan, untuk apa namanya, menyambung solidaritas dan silaturahmi lah ya insya Allah. Apalagi ya, mungkin itu aja sih, Cindy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Saudara Aswa. Selanjutnya, kepada Saudara Rini, silakan. Oke, untuk memperjelas waktunya, saya kasih waktu 3 menit untuk masing-masing peserta. Oke, silakan kepada Saudara Rini, dan siap-siap untuk Saudara Hafiz. Halo Mbak Arini. Oke, sepertinya tidak sedang musyawarah teman-teman. Kita lanjut kepada Saudara Hafiz. Jadi silakan. Tiga menit dari sekarang, Kak. Baik. Oke, bisa ini ya. Untuk menjawab pertanyaannya ini dari Bang Amar ya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya sendiri nggak bosan-bosannya untuk menjelaskan bahwasannya saya ini dicalonkan
bukan mencalonkan diri, karena bukan apa-apa, saya sendiri ketika SK itu jatuh juga agak shock karena tiba-tiba muncul nama saya. Gimana selama ini saya sendiri secara pribadi juga tidak terlalu terlibat aktif dalam kepanitiaan acara atau seperti apa gitu ya. Bahkan sampai surat keterangan apa surat keputusan keluar juga saya kurang paham gitu karena saya tidak terlibat. Tapi yang namanya amanah saya akan jalankan sebaiknya meskipun itu hanya calon, walaupun saya sendiri sebenarnya nggak terpikir untuk arah sana karena sejauh ini masih banyak amanah yang lain gitu ya. Belum lagi tujuan utama saya kesini kan buat sekolah, bukan buat organisasi gitu. Tapi kalau memang nanti qadarullah ternyata saya diberikan amanah, saya insya Allah akan tuntaskan dan saya akan minta bantuan kepada semuanya untuk sama-sama bekerja sama untuk menuntaskan amanah ini bersama-sama. Sebagai bentuk dari pewujudan visi saya yang mana salah satunya itu menjadikan kami Turki sebagai platform yang kompak, solid. Artinya kita bekerja sama-sama, bersukaria, berduka bersama-sama dalam satu organisasi yaitu kami Turki. Gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya? Sebenarnya tadi ketika penyampaian di dalam visi misi saya ada kolom bagian program unggulan ada 5. Itu kecuali madrasah klasikal dan madrasah klasikal khos itu bertujuan untuk menaikkan eksistensi kami Turki sendiri gitu ya. Karena bagi saya latihan dasar kepemimpinan inspiring alumni mentoring pelatihan seminar ini penting karena bagi saya kalau kita ingin ingin menaikkan nama kita di kancah luar maka kita harus memperkokoh bagian dalamnya atau internalnya. Makanya saya kira butuh rasanya kita untuk mengadakan latihan dasar kepemimpinan agar tujuannya ketika nanti kita menaikkan eksistensi kita siap untuk bertemu dengan para pesaing kita, kompetitor kita. Kemudian juga kita butuh inspiring alumni supaya kita tidak sendiri, beraknya nggak sendiri. Kita butuh arahan yang sudah pernah berpengalaman, gitu. Bagaimana? Karena kami Turki walaupun masih baru, tapi sekarang saja kita udah mulai merasakan gitu keberadaan kita. Mungkin memang untuk organisasi Indonesia yang ada di Turki mungkin belum terlalu kelihatan, tapi untuk di organisasi mitra Turki asing gitu ya, seperti UDEF itu kita sudah mulai dipertimbangkan. Bahkan kita juga ada jalinan silaturahim lanjut dalam WhatsApp grup itu ya. Jadi kita butuh pengalaman itu supaya bisa melanjutkan bahkan meningkatkan, bukan sekedar melanjutkan tapi meningkatkan. Berikutnya ada pelatihan seminari. Pastinya dalam organisasi itu pasti ada seminari atau acara-acara sejenisnya lah. Ngisi acara. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, saya ingin semuanya apabila saya terpilih nanti semua kader ini bisa berbicara. Tidak sampai pada hanya bisa berbicara tapi mengisi materi. Bukan hanya sekedar jadi MC, tapi harus bisa bicara. Bahkan dari yang baru masuk di AB1 sampai yang udah di AB3, saya mau kalau bisa semuanya bisa berbicara. Gitu. Karena kita ini adalah kader yang dimana diminta untuk turun memperjuangkan segala isu. Karena sesuai dengan titel kita ya, kalau menurut saya ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa, yang namanya aksi itu kita diminta tuntut turun tangan, beraksi, menanggapi semua isu. Walaupun tidak semua isu bisa kita tanggapi, tapi memang kita sebisa mungkin harus menanggapi semua isu gitu. Salah satunya harus bisa berbicara. Nggak mungkin kalau kita menanggapinya dengan bergerak. Ya kalau memang kondisinya kita berada di Indonesia bisa bergerak, tapi kondisinya kita berada di luar negeri. Yang mana boleh dikatakan 70% aksi kita itu berdasarkan perkataan. Artinya melalui seminar, forum, diskusi. Berikutnya juga mentoring keakraban. Dalam program unggulan saya ini yang terakhir yaitu mentoring keakraban. Jadi saya tidak hanya memberi ceritaan inspirasi tentang
pengalaman anggota, bahkan sampai alumni pengurus. Tapi kita juga ingin merekatkan tujuannya agar semua bisa berbicara, semua bisa apa melepas rasa rasa keseganannya. Karena yang saya perhatikan di grup, untuk komunikasi di grup WhatsApp aja, untuk yang berkicau atau yang membalas semua pesan-pesan yang masuk itu hanya beberapa orang yang mungkin kita lihat itu lagi yang selalu membalas gitu. Kalaupun ada orang yang masuk tiba-tiba nggak di ini apa tenggelam tanpa ada apa tanpa ada balasan, tanpa ada tindak lanjutnya, ada tindak baliknya gitu. Jadi mau saya timbal baliknya, saya maunya tuh semuanya kalau bisa sampai di grup WhatsApp pun semuanya aktif gitu. Jadi ketika ada yang sampai bahata sampai anggota yang paling baru sekalipun ketika bersuara gitu, tidak semata-merta harus ditenggelamkan gitu. Saya mau semuanya, kita semua ini kokoh, kompak gitu, supaya karena pas ketika kita kompak maka gampang untuk menunjukkan bahwa ini eksistensi kami Turki, kami Turki di Turki gitu. Karena dengan kompaknya kita itu sudah menunjukkan bahwa kita ini eksis gitu. Kedepannya masalah kerjasama atau yang lainnya itu akan mengikut ketika kita sudah kompak gitu. Begitu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara Hafiz. Jadi kita harus kompak dulu ya ini supaya eksis. Oke, selanjutnya kita balik lagi nih ke saudari Arini. Mbak Arin, ayo. Boleh silakan dijawab pertanyaan dari Kak Amar tadi. Oke, sepertinya masih belum mosaik ya. Kita silahkan dulu nih, saudara Alfat. Boleh silahkan disampaikan pandangannya. Halo, Kak Alfat. Oke, kita lanjut ke saudari Nahwa dulu nih. Halo, Kak Nahwa. Boleh silahkan cek sampaikan pandangan. Ada suaranya ya? Iya, masuk. Oke, bismillah. Untuk ya, sebelumnya makasih buat Mas Amar buat atas pertanyaannya. Mungkin semoga menjawab ya. Jadi untuk yang pertama, untuk latar belakang gitu ya, atau kepentingan apa, mungkin kalau mengambil kesimpulan dari teman-teman tadi, itu memang kami mendapatkan amanah gitu ya, ditunjuk untuk sebagai calon ketua selanjutnya. Jadi di sini latar belakang saya adalah menjalankan amanah. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, image apa yang bisa dilakukan gitu ya, untuk menaikkan kami Turki. Mungkin yang pertama itu memang dari kadernya sendiri. Kita butuh kader-kader kita yang merasa bahwa kader-kader ini memiliki kami gitu. Kalau misalnya kadernya sendiri tidak merasa memiliki kami, itu mungkin kedepannya juga akan susah gitu. Karena ya tidak merasa dan akhirnya ya kami itu sendiri akan tertenggelamkan gitu kan. Itu mungkin lebih ke sama seperti yang dikatakan dengan Nabilah tadi. Kemudian yang selanjutnya bisa kita kita jalin hubungan dengan organisasi-organisasi yang ada di Turki. Misalnya kita ingin mengadakan acara apa, dan ini kan sudah kita lakukan juga di kepengurusan tahun ini gitu. Kita ada mengadakan intellectual discuss gitu. Itu kita kerjasama mungkin dengan PCIM, kemudian kita dengan PCINU, atau dengan organisasi-organisasi yang ada di Turki. Itu ya salah satunya bisa seperti itu. Semoga menjawab ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanawa atas jawabannya. Oke. Kalau ini terakhir saya karena nama saya sendiri juga ada di list ya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan dari kawan. Kalau kepentingan buat daftar Cindy sendiri pun sebenarnya juga ya sama kayak Kak Hafiz tadi juga shock sebenarnya. Kenapa nama Cindy ada di list gitu? Ya. Baik dari pengalaman ataupun lama di Turki itu masih apa ya? Masih baru gitu, masih baru tahu nih kalau misalnya oh ada kami ya gitu. Baru mengenal kakak-kakak, baru apa? Ya, dari madrasah-madrasah baru mempelajari banyak hal gitu. Jadi kepentingannya apa kalau misalnya ya? Mungkin berani untuk bergerak itu apa ya? Untuk mungkin saling menguntungkan bagaimana Cindy bisa belajar nantinya sambil bisa ngasih manfaat juga kepada yang lainnya. Turen, apa nanti yang mau dilakukan untuk meningkatkan image? Mungkin bisa di apa mulai dari menghidupkan program-programnya ya. Program-program kami mungkin udah banyak yang hidup ya, mungkin lebih dimaksimalkan lagi atau kita bisa lakukan kegiatan offline nantinya setidaknya ya, mungkin kalau misalnya udah apa nih? Udah aman, mungkin musda tahun depan bisa dilakukan secara offline atau ada LDK-LDK supaya lebih kerasa nih ruhnya apa ya, supaya lebih apa ya, lebih kerasa mungkin bisa dilaksanakan secara offline. Nah, itu mungkin dari sini. Oke, coba untuk apa ya, dihimbau lagi nih Mbak hari ini. Halo. Oke, kepada kakak-kakak dan teman-teman yang lagi musahid, boleh banget buat open kamera nih, supaya lebih interaktif kita ngobrolnya. Saudara Alfat, oke, saya izin sebentar mau apa nutup pintu dulu, agak berisik soalnya. Ya kak, boleh silahkan disampaikan pandangannya kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan pertama dari Bang Amar ya. Sebenarnya kalau misalkan terkait ambisi gitu ya untuk calon. Videonya boleh dibuka itu, Fatih. Kalau misalkan untuk nah gitu iya atau tujuan gitu ya buat jadi ketua kami Turki sendiri itu dari aneh nggak ada gitu karena aneh juga nggak sebenarnya belum ada niat untuk jadi ketua umum kami Turki saat ini nggak apa-apa gitu untuk jadi ketua. Terus yang kedua gimana caranya supaya income Turki eksis ya atau kuat gitu. Mungkin kebedaannya pertama tadi sebenarnya nggak beda jauh apa sama yang disampaikan sama Ahmaher tadi gitu ya. Di sisi sana ini ane visi pertama yang kami Turki sebagai organisasi yang solid gitu. Kenapa kata pertama itu solid? Karena kita kalau misalnya kita lihat fenomena setahun kebelakang gitu ya, mau tidak mau kita harus akui gitu, kalau misalkan keaktifan anggota kami Turki itu sendiri belum maksimal, bisa kita bilang belum maksimal gitu. Dari mulai yang muncul orang-orangnya itu aja susah untuk diorganisir apa untuk di apa namanya diorganisir gitu ya anggota-anggotanya, makanya karena menurut ane bisa kita analogikan sebagai sebuah pohon gitu. Kalau misalkan akarnya kuat gitu, semakin tinggi pohon itu akan bisa tumbuh gitu. Semakin kuat pondasi suatu organisasi, maka semakin besar juga gitu organisasi itu bisa berkembang. Makanya pandangan pertama menurut Ane supaya image atau
eksistensi kami Turki itu kuat, ya kita harus membenahi internal kita dulu gitu, supaya anggotanya itu solid, kuat gitu ya, apa namanya, rasa memiliki akan kami itu kuat gitu. Terus yang kedua mungkin, ini lebih ke teknis ya, mungkin kita bisa ngadain acara-acara yang dia itu sifatnya kolaborasi gitu. Entah itu kolaborasi dengan eksternal seperti organisasi-organisasi di luar kami gitu ya, entah itu yang berbasis di Indonesia atau di Turki atau dimanapun. Atau mungkin kita bisa juga gitu dimulai dari kolaborasi-kolaborasi antar sesama kami gitu. Misalkan kami Turki ngadain acara webinar A yang diselenggarakan bekerja sama dengan kami daerah mana, misalkan kami daerah Jakarta Selatan gitu misalkan. Mungkin dengan cara begitu eksistensi atau image kami Turki itu akan lebih mudah gitu untuk diketahui atau dilirik oleh setiap orang gitu. Karena anggotanya yang pasti dalam webinar itu nggak cuma kami-kami Turki aja. Kan kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan dari webinar-webinar kita ke belakang itu, yang ngadain kami Turki, yang hadir kami Turki juga gitu. Sedangkan dari luarnya, sedangkan yang dari kami Turkinya sendiri itu nggak banyak gitu yang hadir. Paling mentok-mentok kalau dari kami Turkinya sendiri ya, paling banyak tuh 20-30 lah, sisanya itu orang luar gitu. Paling banyak kalau misalkan kita waktu itu mengundang pembicara yang besar gitu, setelah varian saya itu paling rame, dan itu ramenya pun didominasi orang luar gitu. Kalau misalkan kita bisa ada webinar-webinar yang sifatnya kolaborasi, mungkin menurut aneh image Turki atau eksistensinya itu bisa lebih kuat lah. Mungkin sekian banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan dari beberapa calon ketua umum kami Turki. Oke, selanjutnya ini kita silakan untuk panelis selanjutnya, ada Kak Darlis, kemudian ada Kak Rahmat juga untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, pertama itu kepada Kak Darlis Aziz dulu. Boleh diserahkan menyampaikan pertanyaannya, Kak? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, waktu Turki, selamat malam nih waktu Indonesia. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia, di tanah air. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salam atas kesempatan yang diberikan untuk bisa bertemu walaupun secara online ya. Ya, di sini sudah hadir banyak ini dari teman-teman pengurus ya, ada dari pusat juga Mas Afif ini, ada Bu MPD, Mas Bibi, ya ada Mas Samar, kemudian ada apa lagi ini, ada Pak Ketua, Mas Adi, dan pengurus ya, seluruh pengurus yang telah hadir serta calon ketua ya, semua yang telah berhadir dalam room webinar, room Zoom ini. Ada Bima juga nih, sudah lama nggak jumpa nih Bima, apa kabar? Ada Pak Ketua LN, ada juga ini, ada Mas Rahmat juga. Ya, ada Mbak Yolan juga. Baik, siap kita. Yang pertama saya sampaikan apresiasi ini kepada panitia, terkhusus kepada pengurus PD kami, PD istimewa ya kami Turki, yang telah melakukan
apa namanya penjaringan, kemudian informasi juga pendaftaran kepada calon-calon ketua baru ini nampaknya lebih tahun ini lebih ramai ya untuk mendaftar. Saya lihat memang dari sejak 2017 ini semakin bertambah ya teman-teman semua. Syukur alhamdulillah, dan impian kita pertama itu ketika deklarasi kemarin itu ya, walaupun waktu deklarasi itu kita hanya beberapa orang ya, dan saya merasa ikut berbahagia ya, ikut bergembira dengan aktifnya kami hari ini sampai dengan hari ini ya, sampai dengan masanya Mas Adi ini. Ya, saya ya lanjut ketua lanjut. Saya dengan Mas Adi ya beberapa kali berdiskusi juga bahwa organisasi ini adalah organisasi kita bersama ya, termasuk kader-kader yang baru bergabung itu kan. Dan juga ketika deklarasi bukan berarti itu adalah saya sebagai orang pertama ya, tidak itu. Jadi kami ini sudah lahir sejak 98, bahkan dalam landasan filosofisnya sendiri itu bahkan sebelum 98 itu kami sudah apa namanya tersambung ya sanadnya itu dengan apa nama yang disebutkan oleh Mas Widi tadi ya, bahwa kita ini adalah pergerakan, kaum pergerakan yang menyambung gitu, menyambung istilah, menyambung sejarah ya, dari semenjak pergerakan nasional itu lahir ya. Bahkan kalau kita tarik kembali ya, kalau kita lihat dari paradigma pergerakan yang disusun oleh Sabiqun al-Awwalun kita itu ya, organisasi kami ini adalah yang semangatnya itu lahir dari semangat Ashabul Kahfi gitu ya. Jadi dari semangat apa namanya? Para pemuda Ashabul Kahfi gitu. Itu tersantum jelas dalam filosofi pergerakan gitu ya. Jadi sangat panjang sekali ya perjalanan kita ini. Jadi jangan kemudian kita letakkan dalam sebuah frame yang kecil ya, sehingga kita tidak melihat ya, tidak memahami bahwa spektrum organisasi ini adalah spektrum yang luas. Nah, oleh karena itu juga saya beberapa kali juga meminta kepada pengurus, cobalah dirangkul ya teman-teman dari PPI wilayah ya, karena kami Turki ini sendiri adalah bergerak dalam statuta hukum apa namanya di Turki ya, dalam lingkup Turki maksudnya. Jadi cobalah dirangkul ya, di engage apa namanya semua teman-teman yang ada, baik dari organisasi lain ya maupun teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam PPI. Nah, saya melihat apa namanya yang kedua terkait dengan visi misi ya dan lain sebagainya. Saya juga melihat belum ada muncul sebuah visi misi yang betul-betul genuine ya dari teman-teman semua. Genuine ini dalam artian sebuah apa namanya katakanlah yang memiliki kebaruan itu, novelty itu dalam penelitian itu ya. Jadi teman-teman ini kan diberikan kesempatan untuk merubah gitu, untuk kesempatan untuk merekayasa bagaimana kami hari ini dan ke depan gitu kan. Nah, tentu kesempatan diberikan ini adalah peluang untuk teman-teman apa namanya berkarya, kemudian memberikan ide-ide segar ya, kemudian menuangkannya dalam sebuah visi misi. Yang saya lihat tadi itu kebanyakan ya melanjutkan kepengurusan sebelumnya ya kan,
visi misi sebelumnya. Saya rasa ini masih belum apa namanya mencerminkan ya semangat dari seorang kader kami ya yang sesungguhnya, karena kita harus menjawab ya, harus memberikan jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini ya, persoalan yang kita hadapi khususnya kalau kami di Turki ya di Turki hari ini. Nah, misalnya contoh kecil seperti Dorah Merhalah 1 online misalnya kan. Karena ini pandemi COVID-19, bagaimana peran kita dalam memberikan pencerahan kepada mahasiswa, kepada kader-kader misalnya, atau pembekalan, pengkaderan dalam situasi pandemi misalnya. Atau dalam rangka lain ya bisa bagaimana kemudian apa namanya memberikan apa namanya ya kegiatan, melakukan kegiatan secara online gitu atau secara protokol COVID gitu. Maksud saya bagaimana kemudian teman-teman bisa mengelaborasi ya, kalau dalam startup itu kan ada ini ya apa namanya bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat gitu. Ini kan apa namanya filosofi startup. Nah, kami ini juga sama ya, seperti itu, kita juga startup. Kemarin yang ikut materi startup itu dengan Mas Imran, mungkin ada yang ikut ya, itu sangat bagus sekali ya dari salah satu alumni kita. Jadi bagaimana memberikan ide-ide segar terhadap permasalahan yang dihadapi hari ini dalam bidang ekonomi, bidang sosial, ya kan, bidang pengkaderan juga dan lain sebagainya. Kalau dari saya secara apa namanya dari poin visi misi yang di email kepada saya atau yang di WA ke saya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin memberikan apa namanya sebuah apa namanya pertanyaan bisa atau apa ya, pertanyaan mungkin terlalu ini ya, kira-kira kalau menurut teman-teman apa yang apa sih peran apa yang bisa diambil ya, atau ruang apa yang bisa diisi oleh kami Turki hari ini ya, di tengah mungkin ada setelah adanya KPI ya kan, sudah banyak sekali organisasi yang ada di Turki hari ini. Apakah kemudian kehadiran kami Turki ini hanya ikut meramaikan saja, atau ada value added ya, atau penambahan nilai apa yang bisa kita berikan ya hari ini di tengah katakanlah ada pandemi COVID ya kan, di tengah juga menurunnya semangat anak-anak muda untuk melakukan perubahan ya, inovasi-inovasi. Dan yang ketiga ya seperti yang disebutkan oleh Mas Amar tadi, di tengah apa namanya bonus demografi ya, di tengah meningkatnya bonus demografi Indonesia ya, yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Sisi apa, ruang apa yang bisa kita isi hari ini sebagai generasi muda ya yang ikut terlibat dalam organisasi kami ini. Anda sebagai ketua kami ke depan, apa yang poin apa yang bisa Anda sampaikan? Saya kira ini hal yang bisa saya kemukakan. Saya sangat apa namanya apresiasi sekali ini. Banyak pejuang-pejuang ya, serikandi-serikandi kami ini yang mulai bermunculan ya, saya lihat yang malah yang akhwatnya lebih banyak ini ya sebagai calon ketua, dan banyak menyampaikan narasi-narasi baru juga. Ada Nahwa tadi saya lihat, ada ya, moderator Cindy ya, Cindy dan lain-lain gitu ya. Saya kira ini menjadi masukan bagi kita semua.
Saya kiri dengan bila sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faris. Oke, kita lanjut dulu nih teman-teman ke panelis berikutnya. Ada Kak Rahmat. Disilahkan buat nyampein pandangan atau pertanyaan buat kami. Rahmat, Mas Rahmat lagi ada acara nampaknya dia tuh. Oh ya Kak, siap. Oke, karena Kak Rahmat lagi masih sholat nih. Kita, karena di Turki sendiri sekarang udah masuk waktu asar ya teman-teman. Jadi kita ada break dulu nih 15 menit. Teman-teman yang mau sholat boleh disilahkan. Jadi apa ya? Apa? Tetap stay di Zoom, jangan tinggalkan listnya, mungkin ya di tutup kameranya atau di unmute. Oke, sampai jumpa teman-teman 15 menit ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudut sedangnya. Kita lanjut ya kakak-kakak di ke penulis apa berikutnya nih, ada Kak Rahmat, disilakan untuk menyampaikan pandangan atau mau minta penjelasan atau bertanya pada calon ketua umum kami Turki, disilakan Kak. Halo Kak Rahmat. Oke, nanti setelah Kak Rahmat, kita calon ketua umum menjawab pertanyaan dari Kak Aziz dan Kak Rahmat pada teman-teman peserta. Mungkin Mas Adi atau Kak Juli mau bertanya sesuatu, boleh sekali. Mungkin Mas Adi mau nanya juga boleh banget. Ya, boleh. Izin sebentar ya. Ya, siap, Kak. Bisa obrolin yang lain dulu, sebentar. Oke, siap. Oke, karena berhubung ke arahnya izin 5 menit, kita jawab pertanyaan dari Kak Darlis dulu nih, Kak. Oke, kita mulai dari bawah nih, Kak Nahwa, boleh silakan ditanggapi pertanyaan dari Kak Darlis yang tadi. Oke, sendi ulang ya. Pertanyaannya itu, apa ruang apa yang bisa diisi atau peran apa yang bisa diambil di tengah-tengah adanya organisasi-organisasi lain di Turki, adanya pandemi COVID, kemudian menurunnya semangat anak muda, lalu akan adanya nih bonus demografi. Oke, silahkan Kak Nawa. Suaranya ada ya? Ya, masuk Kak. Oke, bismillah. Terima kasih pertanyaannya ya. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya lebih meminta pendapat gitu ya kali Bang Darlis. Jadi, kalau tadi ini ya, yang Nahwa ambil dari yang dibacakan tadi itu ada peran, kemudian ya peran gitu kan, peran apa yang bisa diisi gitu. Mungkin kalau di sini dilihat kami Turki itu berbasis di luar negeri gitu. Mungkin kami Turki nggak bisa disamakan dengan kami di Indo gitu ya, karena di sini juga medan organisasinya beda, kemudian ya
mungkin beberapa hal ada yang berbeda gitu dari yang di Indonesia. Nah, yang di sini saya tangkap gitu ya, mungkin yang saya pikirkan gitu. Ruang apa sih yang bisa diisi? Itu yang pertama adalah, mungkin cuma satu nanti. Peran literasi sih sebenarnya. Jadi baik itu, literasi kan banyak ya, menulis, membaca, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa di kita bungkus gitu dalam diskusi. Nah, yang menjadi keuntungan sebenarnya untuk kami kader-kader di Turki itu adalah bisa berdiskusi dengan mahasiswa asing lainnya sebenarnya. Cuman mungkin dengan adanya beberapa hambatan, baik itu seperti nanti ketika diskusi dilakukannya dengan berbahasa, nggak semuanya bisa berbahasa Turki atau nggak semuanya bisa berbahasa bahasa Inggris gitu, karena itu yang menjadi kendalanya nanti. Seperti itu. Ya seperti itu sih, tapi memang kalau dilihat sendiri, mungkin lebih ke dalam kaminya dulu, bagaimana kita membangkitkan semangat berliterasi para kadernya sendiri gitu ya, sebelum kita menjangkau ke luarnya dulu. Karena melihat, nggak menutup kemungkinan gitu, memang literasinya sedikit menurun, kalau menurut saya juga, dan bahkan ada ini ya. Iya, mungkin seperti itu sih. Oke, sama-sama. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih banyak, Kak Nahwa. Kita lanjut ke Saudara Alfat. Silahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Darlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan ditanya tentang peran kami itu apa ya, kalau menurut Ane, kami itu ada satu khas, apa, satu keinginan, apa, ke ciri khas lah gitu ya, bisa dibilang yang beda gitu sama anggota yang lain, sama organisasi lain gitu. Kalau misalkan kami itu, jadi menurut Ane lebih punya peran ke pembinaan gitu kepada anggota-anggotanya gitu. Kenapa? Karena kita nggak cuma menambah wawasan, nggak cuma menambah literasi, nggak cuma menambah ilmu gitu. Cuma individu kita juga dibina gitu. Kalau misalkan kita bergabung dalam organisasi kami itu sendiri, gitu. Dari mulai aktivitasnya gitu ya, kesehariannya, asalkan program-program madrasah atau pembinaannya itu berjalan gitu, kalau misalkan menurut Ane gitu. Jadi lebih ke peran pembinaan sih yang menurut Ane harus dikuatin gitu, karena dengan pembinaan juga internal dari kami itu sendiri bisa jadi lebih maksimal lah, menurut Ane gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara Alfat. Selanjutnya ada Saudara Hafiz, disilahkan. Baik. Jika ditanya tentang peran apa yang akan diambil ketika saya terpilih nanti, seperti dalam program kerja saya ya, program kerja unggulan yang saya ajukan, itu dalam program kerja itu kan ada latihan dasar kepemimpinan, kemudian inspiring alumni anggota, kemudian ada madrasah klasikal dan MK host, terus kemudian ada pelatihan seminari, dan yang terakhir yaitu adalah mentoring keakraban. Saya mengambil tiga garis. Dua garis ini yang saya tetapkan untuk diambil perannya. Yang pertama yaitu wawasan, dan yang kedua adalah
soliditas atau kekompakan. Karena menurut saya, dua hal ini saling terikat. Kita butuh literasi, maksudnya wawasan. Literasi kita butuh. Tapi kita juga butuh kekompakan. Untuk membangun sekedar hanya sekedar seminar, forum, atau sekedar grup WhatsApp, kita butuh yang namanya kekompakan. Agar tetap hidup, terjaga, dan terus menerus diturunkan. Bahkan kalau kita bisa buka ke selain kalangan kami, kita bisa buka. Itu artinya kita butuh kekompakan. Tapi kalau kita hanya membutuhkan kekompakan, sebenarnya kekompakan saya ini sudah cukup menurut saya. Cuma ini harus dibarengkan dengan wawasan, karena menurut saya akan lebih cocok ketika kekompakan dibarengi dengan wawasan. Artinya, dalam simpelnya seperti ini. Ketika dalam satu forum, ketika kita sudah kompak, maka diskusi akan berjalan dengan ngalir. Ketika si A dengan si B berbicara dalam forum, saling mengalir, maka akan saling enak gitu. Dan ini akan menjadi contoh. Ketika ini berhasil, ini akan jadi contoh untuk semua organisasi. Insya Allah kalau ini berhasil, ini akan menjadi contoh. Sebentar, ini suara saya masuk ya? Iya, masuk Kak. Sebentar. Halo, saya masuk ya ini ya? Ya, masuk Kak. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa sebenarnya ketika simpelnya tadi, ketika kita sedang diskusi, ketika kita sudah akrab, solid, kokoh, kompak, maka segala isu yang kita bawa akan gampang, akan terasa enak, akan terasa lebih nyaman ketika kita bahas, ketika suasana kekompakan kita, kesolidan kita, itu sudah kokoh. Jadi, dua hal yang akan saya ambil yaitu akan saya fokuskan yaitu kekompakan atau soliditas dan literasi atau wawasan. Begitu. Sekian. Terima kasih banyak, Kak. Selanjutnya ada Saudari Arini, disilahkan. Bersiap-siap Saudari Izah. Oke, Cindy ingatkan, saya ingatkan untuk menghemat waktu, masing-masing pertanyaan bisa dijawab dalam waktu 2-3 menit. Oke, silakan Saudari Arini. Halo? Oke, sepertinya Saudari Arini masih belum Musaid ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Saudari Izah. Silakan Kak untuk ditanggapi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panelis Kak Darlis yang telah memberikan ininya ya, pandangannya dan pertanyaannya. Kalau yang Izah tangkap itu kan bagaimana menurut kita peluang atau ruang apa yang bisa diambil oleh kami Turki di tengah banyaknya organisasi seperti PPI, terus apalagi organisasi-organisasi lainnya gitu di Turki, nilai apa yang bisa kita, yang bisa kami Turki beri gitu. Jujur untuk saat ini Izah belum kepikiran, karena walaupun kita menjalankan apa yang sudah ada itu menurut Izah sudah memberikan peran gitu. Peran, ya perannya apa ya? Ya itu. Nanti mungkin bisa brainstorming lagi sama teman-teman
yang terpilih. Karena dari awal memang Iza tidak berharap untuk terpilih ya, jadi belum kebayang ya seperti ini. Segitu aja dari Iza. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dari Saudara Haris di Surakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi di sini tadi mengenai apa peran kami ya sebagai salah satu komunitas ataupun organisasi yang berada di Turki. Ya, jadi emang pada saat sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang mulai bermunculan di Turki, khususnya terutama organisasi kemahasiswaan yang mana setiap dari organisasi tersebut memiliki tujuan dan arah dan tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kami ini sendiri, saya rasa kami sudah memiliki dasar pondasi yang kuat dan sudah lama terbentuk di Indonesia. Bedanya dengan organisasi-organisasi lain yang mungkin baru dibentuk sekali di Turki, tapi kami ini emang sudah memiliki banyak cabang yang ada di Indonesia. Sudah memiliki akar dan pondasi yang sangat kuat, lalu kita mulai kembangkan dengan adanya kami luar negeri yang tersebar di beberapa negara gitu ya. Jadi menurut saya peran yang bisa diambil sebagai salah satu organisasi yang ada di Turki ini adalah mungkin tentang apa yang dibawakan gagasan yang dibawa oleh kami itu sendiri, yaitu aktivis dan pergerakan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa aktif berorganisasi dan lebih meningkatkan pergerakan kita sebagai mahasiswa Muslim Indonesia yang sedang ada di Turki gitu. Jadi kita bisa mengadakan diskusi terbuka dengan beberapa organisasi lainnya yang mungkin berbeda dengan dengan tujuan organisasi-organisasi lainnya gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, tadi saya lihat di kolom chat ada pertanyaannya, bagaimana kami Turki merangkul dan berkolaborasi dengan organisasi lainnya untuk menciptakan kohesivitas diaspora pelajar. Nah, sebenarnya untuk bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi sesama organisasi yang ada di Turki ini tidak terlalu sulit ya. Kita bisa dengan adanya inisiatif untuk memulai komunikasi secara langsung, mungkin itu sudah bisa menjalin silaturahmi ataupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya. Pastinya ada tanggapan yang baik dari mereka sendiri gitu ya. Jadi mungkin saya rasa tidak sulit untuk bisa berkolaborasi antar sesama organisasi ataupun komunitas yang ada di Turki, hanya saja membutuhkan inisiatif yang lebih dari kita, terutama pengurus internal ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Saudara Haris. Waalaikumsalam. Sudah bergabung bersama kita, Saudara Ridwan. Boleh ditanggapi pertanyaan dari Kak Daris Aldi. Silakan, Pak. Halo, Nori Tuan.
Oke, belum saya mungkin teman-teman. Oke, lanjutkan ya pada saya sendiri. Menurut Cindy, apa positioning atau peran kami Turki dengan organisasi lain? Oke, Cindy sendiri mungkin masih perlu banyak belajar, masih perlu melihat apa yang kakak nantinya perbuat. Mungkin satu hal yang unik dari kami dibandingkan organisasi lainnya, mulai dari perekrutan, bagaimana cara kita bergabung dengan kami itu, kita di apa ya, ada kaderisasi, kita dikasih apa namanya, kita dikasih pelatihan dulu, kita diberi bekal dulu nih, dikuatkan dulu nih apanya, pemahamannya atau ke apa kami itu apa gitu, nanti apa yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin itu ya lebih ke kaderisasi gitu. Terus bagaimana kita nantinya bisa ngambil tindakan atau menyatakan sikap atas apa-apa yang terjadi nantinya di Indonesia. Dan bagaimana kami mungkin merangkul informasi di Indonesia lain untuk menunjukkan bagaimana kita berkolaborasi. Mungkin kita akan sendiri itu mungkin bisa kita bisa membuat program mungkin bekerja sama dengan PPI Turki atau yang lainnya. Nah, terobosan apa yang akan dilakukan ketua terpilih jika terpilih di kondisi ini? Oke, sendiri pribadi belum kepikiran jika apa yang akan dilakukan gitu. Makanya apa nih, berharap supaya kakak-kakak nantinya yang terpilih yang bisa memberikan terobosan baru gitu, mengamati apa yang kakak-kakak nantinya lakukan. Itu sih kak dari sini. Oke, terima kasih banyak Kak Dahlis, itu ya tanggapan dari kami. Oke, kita lanjut ke panelis berikutnya nih. Ada Kak Rahmat, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebentar ya, saya sedang di jalan ini. Oke. Okay. Maaf ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Jelas. Jelas ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, alhamdulillahi ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Shadaqallahu lazim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh rekan-rekan panitia pelaksana agenda debat kandidat ya, dan juga penyampaian visi misi calon ketua umum. Sebenarnya bukan ketua umum ya, ini harus teman-teman perhatikan sangat, karena kita berorganisasi secara harus secara rapi dan benar, ketua yang benar, karena ketua umum di kami ini cuma ada satu, jadi ketua umum pengurus pusat. Sisanya di daerah tuh namanya ketua, ketua pengurus wilayah, ketua pengurus daerah, ketua komisariat dan seterusnya. Alhamdulillah, khususnya juga saya ucapkan terima kasih banyak jazakallah kepada Adi selaku ketua umum yang masih definitif sampai sekarang, belum dilengsarkan ya. Karena juga belum demisioner, mudah-mudahan agenda pada malam hari ini menjadi wasilah untuk kita semua. Pertama untuk bersilaturahim ya. Yang kedua adalah untuk bersama-sama berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang di kami ini kita hanya bukan hanya dibesarkan dan juga diperuntukkan untuk membesarkan organisasi dengan cara berorganisasi, tapi juga untuk melipat gandakan kebaikannya. Bahasanya itu mengekspansionalkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita berada di kami itu kita tidak barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Kebaikan yang kita punya sekarang
ketika berada di kami, kalau tidak bertambah, maka fungsi kaminya dan keberadaan kita di kami itu seperti tidak ada. Wujuduhu ka'ada bihi, gitu ya. Datang tidak menggenapkan, pulang tidak mengganjilkan. Jadi nothing, gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan forum kali ini menjadi forum yang perdana, ya. Kami Turki ini banyak menciptakan agenda-agenda perdana. Kemarin pelantikan, gitu ya. Pelantikan kami Turki, perdana kami luar negeri. Sekarang juga penyampaian visi misi dan juga nantinya akan ada daurah marhalah 2 dan seterusnya. Ini menjadi sebuah batu loncatan yang sangat luar biasa. Saya apresiasi dan juga tahniah untuk teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya terima kasih dan juga mohon maaf jika saya agak telat hadirnya karena sekarang sedang di kampung, ada urusan. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan bersemangat, ya. Baik, kalau bicara tentang ini, saya paparkan dulu ada beberapa hal untuk membrainstorming teman-teman, ya. Baru setelah itu saya bisa sampaikan pertanyaan. Boleh, ya? Iya, moderatornya, Mas. Oke, siap. Oke, pertama saya ingin memberikan sebuah orientasi, ya, orientation. Bagaimana kita melihat kami di luar negeri ini menjadi sebuah cita-cita besar dan juga fase terakhir, ya, mungkin bisa dikatakan, di mana ketika dulu para senior kita memberikan sebuah wacana tentang internasionalisasi kami, pun juga dulu pernah berdiri kami Jepang, tapi tidak mempunyai spektrum berpikir dan juga bagaimana mereka mengelola kami di luar negeri menjadi sebuah kami yang memang berada di luar negeri seperti itu, bukan mengcopy paste apa aktivitas yang di Indonesia dan diterapkanlah di Jepang ketika itu ataupun di luar negeri. Tapi tidak seperti itu, gitu kan. Visi internasionalisasi kami adalah bagaimana kami seperti yang kami di bidang hubungan luar negeri sering menggaungkan bagaimana kader-kader kami bukan hanya statusnya sebagai kader yang berada di domestik Indonesia, tapi sekarang sudah moving, ya, sudah menjadi sebuah atau seorang kader, seorang manusia penduduk global, gitu, global citizenship. Nah, hal ini yang harus dimanai oleh kader-kader kami, bagaimana visi internasionalisasi kami ini erat dengan fakta bahwa kita berada dalam dunia yang sangat borderless, tanpa batas, dan juga fakta yang kedua bahwasanya kita sebagai bukan hanya penduduk Indonesia tapi penduduk dunia. Maka peran kita bukan hanya sebatas di Indonesia ataupun di daerah ataupun wilayah kalian masing-masing, tapi juga peran kita harus kita aktualisasikan juga dalam skup yang lebih besar, skup dunia. Bagaimana kita lihat banyak sekali organisasi internasional, organisasi pemuda yang sudah mengekspansikan gerakannya ke dunia internasional. Kita lihat yang terdekat di Malaysia tuh rata-rata gerakan kepemudaannya sudah punya aliansi, sudah punya arah berpikir internasional. Dan kami pada periode ini kita coba untuk bisa menggerakkan itu, memadukan itu, mencoba membangun sebuah narasi-narasi, termasuk juga bagaimana kita narasikan tentang global Muslim elite. Elit Muslim global yang punya kemampuan bukan hanya bagaimana tentang pergerakan organisasi tapi juga tentang teknik lobbying, diplomasi, negosiasi, trading dan seterusnya. Yang ini sangat dibutuhkan pada era sekarang. Nah, itulah yang membuat bagaimana penting dan sangat pentingnya kami di luar negeri bukan hanya sebagai perwakilan kami untuk gaya-gayaan, ya, ketika kita ke luar negeri ada kami nginap di sekret gratis, bukan kayak gitu, tapi kita bisa memberikan sebuah kami sebagai wadah ataupun lokomotif untuk menciptakan kader dengan visi global tadi, global Muslim elit global yang punya pengaruh di tingkat internasional, bukan hanya berkiprah lagi di PPI, berkiprah di misalkan di Muhammadiyah yang Turki dan seterusnya, tapi kita bisa juga karyakan di tempat lain, masuk dalam ruang-ruang kantor-kantor NGO-NGO internasional, masuk ke dalam embassy-embassy Indonesia di luar negeri dan seterusnya. Mungkin juga bisa menjadi seorang pemain pengusaha, pedagang di tingkat internasional dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi bagian penting harus kita pikirkan, bagaimana kita bukan hanya kuat secara ruhiyah, dakwah tauhid, tapi juga ada sosial independen di sana. Juga ada politik ekstra parlementer di sana. Yang harus kita kuatkan juga di luar negeri dengan cara luar negeri.
Itu singkatnya seperti itu saya ingin jelaskan ke teman-teman. Nanti saya minta respon dari teman-teman, apa sih pikiran teman-teman terkait. Mungkin tadi sudah banyak dari senior-senior memaparkan ini, tapi saya mendengar lebih khusus tentang bagaimana visi kalian ke depan ketika menempatkan kami Turki untuk berinteraksi dengan dunia global ini dalam spektrum yang lebih luas, bukan hanya politik, tapi juga dalam bisnis, tapi juga dengan dalam wilayah lobbying, diplomasi, dalam wilayah apa namanya interfaith dialogue mungkin seperti itu ya, dalam wilayah yang lebih kompleks dan seterusnya. Yang kedua saya ingin membahas tentang, karena saya di S2 ya, spesialisasi tentang kajian strategik kepemimpinan strategis, maka kalau bicara soal kepemimpinan, maka itulah wilayah saya ya. Biasa kita dengar banyak quote-quote tentang kepemimpinan, tapi satu yang saya sangat suka quote dari Agus Salim, katanya, "Leiden is Leiden, memimpin itu menderita." Nah, bisa kita tanyalah ke Ahadi, semenderita apa sih menjadi ketua umum kami Turki gitu kan? Semenderita apa menjadi ketua umum PP kami sehingga sekarang statusnya di PLT-kan oleh Sekjen. Nah, inilah yang menjadi PR paling besar bagi seorang kader dakwah ketika sudah diamanahkan menjadi seorang pemimpin, seorang leader. PR terbesarnya apalah? Bahasanya kalau bahasa gaul sekarang apa ya? Harta tahta apa? Renita dan sebagainya itu ya. Nah, itu juga menjadi PR besar menjadi seorang pemimpin sekarang ya. Itulah kata Agus Salim tadi, memimpin itu menderita, bukan hanya menderita di dalam internal organisasinya, mengeluarkan uang lebih banyak, menahan hati, menahan untuk bisa tidak mengkritik kader kita, supaya kita bisa menjaga harmonisasi, dan seterusnya. Tapi juga kita punya sebuah kewajiban untuk menahan dari gangguan-gangguan tadi di luar, yang mana ketika kita di luar negeri, mungkin banyak sekali itu kesempatan-kesempatan ketika menjabat sebagai seorang pemimpin. Contoh, harta mungkin bisa didapat ya, kalau kita geliat-geliatnya banyak itu, kita banyak ini ambil kesempatan proyek, bisa aja dapat di luar negeri, tahta apalagi gitu kan, dan juga yang lain lah, wanita termasuk kalau yang belum nikah gitu ya. Nah, ini kan gangguan-gangguan seperti ini yang memang bisa nanti memberikan apa namanya progres yang lambat bagi organisasi untuk berkembang. Maka dari itu saya ingin nanti coba teman-teman paparkan bagaimana sih komitmen dari teman-teman ketika nanti menjadi ketua umum. Bukan hanya kalian mampu menjalankan roda organisasi secara baik, tapi juga mampu untuk menjaga idealisme kalian supaya tidak terganggu, memanfaatkan organisasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi, karena terjadi sekali di dalam negeri sekarang, banyak sekali. Karena saya di pengurus pusat ya, saya melihat sekali banyak ketua pengurus wilayah, pengurus daerah itu sangat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan mendapatkan proyek sehingga keuangannya menjadi stabil, sangat banyak. Teman-teman mengerti mungkin kalau teman-teman yang aktif di apa namanya lingkungan-lingkungan elitnya kami seperti itu. Itu sangat terjadi dan mungkin kita tidak separah organisasi lain ya, tapi itu terjadi. Itulah yang nantinya akan memberikan efek yang sangat buruk bagi organisasi. Itu mungkin saya minta respon dari teman-teman nanti seiring berjalannya diskusi ini, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tanyakan lagi. Terakhir paling kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi teman-teman para calon ketua umum untuk bisa mengaktualisasikan spirit leadership-nya. Jadi jangan sampai ada kata saya belum layak untuk menjadi pemimpin. Ya. Karena bukan hanya kalian melemahkan diri kalian, tapi juga mampu melemahkan kader-kader yang lain, perkataan kayak gitu. Jadi jangan sampai pernyataan seperti itu saya dengar lagi lah di forum ini gitu, ataupun di forum-forum kemudian. Karena memang kita walaupun status sebagai anggota biasa yang jabatannya tidak tinggi, tapi kita juga sebagai seorang pemimpin di organisasi ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti terkait ini, menjaga perasaan kader lain dengan tidak dengan cara melemahkan kemampuan pribadi seperti itu. Jadi saya berharap marilah teman-teman sama-sama bisa bertarung secara baik dan benar. Mengejar kepemimpinan itu nggak apa-apa, mengejar kekuasaan. Selagi kita punya visi kebaikan di sana, visi untuk memperbaiki. Yang sifatnya adalah konstruktif seperti itu, jangan sampai destruktif.
mudah-mudahan ini menjadi kesempatan teman-teman untuk bisa kembali menguatkan tadi teknik-teknik kepemimpinan dan juga termasuk juga berjejaring dengan teman-teman yang lain ataupun dengan organisasi yang lain di luar. Kalau di dalam negeri biasanya kalau mau jadi ketua umum itu harus sowan-sowan dulu dengan senior dan seterusnya. Kalau ini kan enggak ya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti mungkin Mbak Cindy bisa membantu untuk memoderatori apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan tadi yang saya selipkan di bagian kedua untuk bisa direspon oleh teman-teman calon ketua umum. Terima kasih. Salam hormat saya kepada seluruh senior panelis, ketua umum, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah razza sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pemaparan dari Kak Rahmat, teman-teman. Boleh ditanggapi pada Saudara Uswah, disilakan. Halo Bang Uswah. Sepertinya masih belum selesai ya. Kita pindah ke Kak Iza. Silakan dijawab. Silakan ditanggapi pemaparan dari Kak Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Rahmat yang telah memberikan pertanyaannya dan masukannya buat kami semua. Ini klarifikasi ya, saya bukan Ustaz ya. Ya gak apa-apa, ini bentuk penghormatan saya. Jadi tadi kurang lebih ada dua poin besarnya ya, kalau gak salah. Yang pertama pendapat kalau gak salah tentang internasionalisasi kami Turki, begitu ya Ustaz. Agak terlewat kayaknya. Terus yang kedua itu ada komitmen dalam memimpin, menjaga idealisme agar tidak memanfaatkan kepemimpinan untuk diri sendiri. Mungkin saya akan menjawab yang kedua dulu. Komitmen memimpin seperti yang sudah saya sampaikan di awal saat pertanyaannya ke Amar, saya menganggap ini adalah amanah. Sementara amanah itu berat ya, dan pertanggungjawabannya itu nggak cuma di forum musda atau apa, tapi langsung ke Allah. Jadi, insya Allah saya menganggap kepemimpinan ini adalah sebagai amanah. Semoga Allah selalu menjaga saya dari kepentingan-kepentingan seperti itu. Kalau misalkan terpilih. Jadi intinya saya siap berkomitmen gitu untuk menjaga idealisme. Kemudian ini ya pendapat tentang yang pertanyaan pertama tadi, boleh di ini lagi nggak, di apa ya, di ini kan lagi Ustaz, pertanyaannya saya kurang dapat. Atau yang lain yang sekarang. Kalau yang pertama itu lebih ke bagaimana gambaran teman-teman untuk bisa membawa kami Turki ini lebih mengglobal gitu. Jadi jangan sampai disibukkan dengan agenda-agenda internal ataupun urusan internal yang ya boleh disibukkan dengan internal, cuman tidak melupakan bagaimana interaksi kita dalam sektor-sektor lain. Bukan hanya dalam sektor dakwah ataupun kepemimpinan, politik dan seterusnya, tapi yang lebih strategis seperti bisnis, mungkin ada apa namanya, nanti kita buat cluster ekspor ke Indonesia ataupun bidang pariwisata atau bidang-bidang yang lebih strategis lainnya seperti itu. Kira-kira karena kalian ini kebanyakan S2, S3 dan juga S1 pun teman-teman yang cerdas-cerdas di Turki, jadi jangan sampai hanya menikmati organisasi tanpa bisa menghasilkan hal-hal yang lebih strategis untuk jangka panjang seperti itu.
Baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kalau pandangan saya tentang itu hal yang bagus banget. Dan kalau misalkan saya terpilih, mungkin saya akan menyerahkannya, mempertanggungjawabkannya kepada yang memang saya masih S1, jurusannya ilahiyat. Kurang paham lobby-lobby politik seperti itu atau perdagangan. Kalau misalkan menjalin hubungan dengan organisasi, dengan yang atau merangkul relasi, mungkin itu masih bisa. Tapi kalau yang sampai trading, lobbying, sama apa tadi itu satu lagi, diplomasi ya, itu mungkin akan Iza serahkan ke tim gitu. Jadi ya itu sih dari Iza, mungkin sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita minta pendapat dari Kak Hafiz gitu ya. Maaf, bisa dibacain lagi sekali lagi pertanyaannya. Tadi soalnya ini lagi di luar, tiba-tiba dipanggil keluar. Bisa tolong dibacakan sekali lagi pertanyaannya? Oke, di sini saya coba sendiri bacain ini. Kalau yang pertama itu lebih ke ini kak. Bagaimana caranya untuk bisa membuat kami lebih mengglobal gitu. Bisa sesuai bidangnya yang bisnis atau pariwisata. Nah, kalau yang kedua itu berkaitan dengan komitmen dalam memimpin. Nah, yang ketiga itu tidak lagi berpendapat kalau kita tidak pantas menjadi pemimpin gitu. Jangan sampai kita melemahkan orang lain dengan kalau kita sekarang bukan insecure apa namanya, ya kita dengan mengatakan kalau kita tidak pantas, gitu kak. Baik, untuk yang pertama untuk mengglobalkan kami ya, globalisasi kami maksudnya, kita ambil strateginya seperti maksudnya seperti PPI Dunia, artinya kita maksudnya koordinasi dengan kami yang lain satu, tapi kita sebagai motornya. Maksudnya kita yang memotori dari kami Turki, bahwa kami Turki ini hadir gitu, ada. Karena yang mana kalau kita ingin global ya harusnya kita yang turun tangan begitu ya. Kalau bukan kita ya, saya kurang tahu nanti akan jadi seperti apa. Tapi kalau menurut saya ketika kita ingin sesuatu hal yang menjadi global, maka kita harus turun tangan. Maka kita harus hadir ke semua lini, bukan hanya di Turki. Kedepannya sih saya harap dengan adanya Turki ini membantu, karena tentunya saya yakin setiap anggota kami Turki ini punya rekan-rekan di negara lain gitu kan, yang sama-sama ingin berjuang tapi qadarullah sekarang belum kenal sama kami gitu, dan ternyata pengen punya ada platform di negara lain, mungkin kita bisa juga membantu untuk mendirikan negara sini, kemudian kita sama-sama bekerja sama membangun, jadi tidak sekedar hanya di nasional gitu. Kalau nasional yang kita tahu kan lebih gampang karena memang rumahnya kami juga kan di Indonesia. Tapi sekarang tantangannya adalah tren kuliah di luar negeri itu lebih maju, lebih besar daripada tren kuliah di dalam negeri untuk beberapa tahun ke depan. Gitu. Jadi tidak terlepas pada Turki saja, tapi tugas kita adalah membantu pada kami-kami yang lain. Kemudian yang pertanyaan kedua yaitu tentang tadi pertanyaan keduanya tentang, boleh di ini lagi yang kedua, komitmen dalam memimpin nggak? Oh ya, komitmen dalam memimpin. Seperti yang saya sampaikan di awal, tentunya kita ini bersama-sama berbarengan. Artinya kita harus bersuka cita bareng, berduka bareng, merasakan semuanya bersamaan, gitu ya. Karena kita di sini di daulat untuk jadi anggota juga bukan sendiri tapi barengan.
Artinya ketika ada satu dari teman kita yang menjadi ketua, maka kita harus dukung. Itu kalau posisinya saya jadi anggota. Tapi kalau saya menjadi ketua, saya akan minta, mari kita jalan bersama-sama, kolaborasi sama-sama, karena ini tanggung jawab bersama, dan kita harus bekerja bersama-sama. Karena amal dakwah itu tidak bisa didirikan secara sendiri-sendiri. Kita butuh jamaah, butuh bersama, butuh golongan, butuh kelompok. Itu. Untuk yang pertanyaan terakhir yaitu tentang apa ketua. Saya sendiri memang pernah merasakan untuk klub yang paling kecil di posisi ketua, memang benar ketua itu kondisinya dapat kemudahan megang punya kekuasaan lebih sehingga kita bisa mengamankan posisi. Tapi terlepas dari itu semua, saya ketika masuk ke Turki, kami Turki ini, saya berpikir bahwasanya saya akan komitmen supaya mengedepankan kepentingan bersama. Karena saya juga tahu maksudnya ini kita sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa kita harus bekerja sama. Artinya kepentingan pribadi saya nomor sekian. Yang nomor satu adalah bersama. Karena kita aksi berdakwah itu bukan sendiri, tapi bersama. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Baik. Oke, terima kasih banyak, Kak Hafiz. Selanjutnya, itu kita minta pendapat dari Saudara Haris. Bisa. Yang berusia siap setelah Saudara Haris pada Saudara Usur. Oke, sepertinya Saudara Haris masih belum apa ya? Masih belum saya, kita lanjut ke Saudara Uswa untuk menyampaikan tanggapan. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Cindy, bisa tolong dibacakan lagi sekali pertanyaannya. Ya udah, tadi kayaknya banyak nggak nyimak ya. Mana ini calon umum? Oke, untuk teman-teman lainnya, mohon disimak ya. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu, tentang internasionalisasi, bagaimana kita bisa membawa kami lebih mengglobal, mungkin sesuai bidang kayak bidang bisnis, pariwisata, dan lain-lainnya. Terus kemudian, yaitu mengenai komitmen dalam memimpin. Bagaimana cara kita untuk tidak memanfaatkan memimpin apa ya, untuk diri sendiri yang. Kemudian yang ketiga itu apa ya? Bagaimana kita untuk tidak melemahkan yang ya peserta lain dengan mengatakan kalau kita tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Itu bang, silakan menyampaikan tanggapan. Oke, makasih banyak, Cindy. Yang pertama, gimana? Mungkin kalau yang terbayang di pikiran Anda sih, kita tuh mulai ngerangkul-rangkul organisasi besar yang saya nggak sekedar ngerangkul dan mengadakan acara yang sekali habis gitu ya, mungkin kerjasama jangka panjang dan saling sering silaturahmi juga. Jadi organisasi besar tersebut nggak sekedar kerjasama di atas kertas gitu, tapi ada di
ada di aksi nyatanya gitu mungkin. Dan orang-orang dari organisasi sebelah pun tahu gitu. Jadi kita sama-sama inilah saling mengakui gitu kan. Terus yang kedua, kalau menurut Ane sih itu ini ya, apa namanya, bisa dimulai dengan membangun kepercayaan diri di antara internal dulu mungkin. Maksudnya dibenahi sesama rekan-rekan dulu kan. Jadi dibangun ukhuwahnya dulu, karena yang kita sama-sama tahu lah ya, maksudnya kan di grup WhatsApp tuh kadang yang antusias cuma si A terus, si ini terus gitu kan. Gak semuanya ini kan, gak semuanya nimbrung gitu lah. Ya mungkin setelah terbangunnya kepercayaan diri sebagai satu kesatuan di antara rekan-rekan kan, jadi bisa lebih inilah, bisa lebih frontal untuk menunjukkan identitas gitu kan, kayak apa namanya, untuk menghasilkan aksi-aksi yang bisa dilaksanakan dengan lebih percaya diri insya Allah. Terus yang ketiga, kurang lebih sama sih jawaban saya sama jawaban kedua. Jadi kita saling ini aja, saling apa namanya, saling membangun kepercayaan, ukhuwah gitu kan. Jadi teman-teman di kami ini nggak cuma sekedar kenalan lah, tapi juga teman yang siap diminta tolong dan diberi pertolongan gitu kan, saling menguatkan gitu. Nah, jadi insya Allah akan terbangun kepribadian pemimpin lah kalau kita udah sama-sama saling bertanggung jawab. Mungkin itu aja Cindy. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah masuk. Oke, selanjutnya Saudara Alfat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertanyaan yang pertama ya, bagaimana supaya kami itu dia go internasional gitu ya, nggak cuma copy paste gitu kegiatan-kegiatannya sama kayak di Indonesia gitu. Kalau menurut Ane sendiri, kita alhamdulillah ya, kita ada di Turki gitu ya, apa namanya, yang negaranya mayoritas muslim gitu kan, dan di Turki itu banyak banget lembaga-lembaga yang dia bekerja gitu, terjun di bidang sosial, dan banyak lembaga-lembaga itu yang dia terbuka gitu bagi mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah mungkin kalau misalkan menurut Ane gitu ya, supaya kita bisa the real internasional itu, mungkin kita bisa mengawalinya dengan apa namanya, membangun atau melaksanakan suatu kegiatan bersama gitu dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Turki gitu, baik yang itu berkecimpung di bidang ekonomi ataupun sosial. Dengan begitu kita ini akan mempunyai jaringan yang lebih luas gitu, jaringan yang luas gitu dengan orang-orang Turki gitu. Dan syukur-syukur kalau misalkan di organisasi tersebut juga ada orang dari negara lain gitu, tidak selain Turki, kayak misalkan Azerbaijan, Arab dan lain-lain. Mungkin kita bisa awali dari situ kalau misalkan menurut Anda gitu, misalkan ada acara yang dia mirip-mirip kayak desa binaan gitu kan, ada tuh ya organisasi-organisasi Turki yang contoh aja sebutlah DAMA atau apa namanya, Bulan Sabit Merahnya Turki gitu. Mungkin kita bisa ngirimin beberapa kader-kader kita untuk bergabung gitu ke dalam kegiatan mereka gitu. Nah dari situ nanti outputnya kita bisa dapat sumber daya manusia yang lebih berkualitas gitu ya. Maksudnya kader kita sendiri yang kita kirimkan itu bakal
punya kapasitas yang lebih dalam bidang itu. Yang kedua, kita bisa membangun atau menguatkan jaringan yang kita punya. Gitu. Kalau misalkan dari Ani mungkin lebih cenderung kita mulai langkah ke situ gitu. Nah, buat yang kedua terkait pertanyaan yang kalau misalkan terpilih tidak mengambil untuk diri pribadi, mungkin kalau misalkan menurut Ani, andaikan terpilih, Ani bakal ngambil untung buat pribadi Ani gitu. Tapi bukan dalam hal yang sifatnya itu material, kayak misalkan uang. Karena kan kalau misalkan orang jadi ketua, otomatis dia bakal punya benefit buat dia diri dia sendiri dong, dari segi ilmu, dari segi pengalaman, dari segi wawasan, dan lain-lain gitu. Mungkin Ani garis bawahnya di situ. Tapi kalau misalkan dari segi materi, kayak uang, atau jabatan, atau kemana-mana, insya Allah Ani komitmen sih enggak. Karena ini itu kan amanah gitu ya. Seperti yang teman-teman tadi bilang, itu kan amanah itu kan tanggung jawabnya besar. Gak cuma dipertanggungjawabkan di akhir tahun kayak musda atau musta doang, tapi di akhir juga gitu kan. Jadi buat peran yang ketiga, sebenarnya agak kurang ngerti nih, maksudnya gimana ya? Jangan bilang gak mampu jadi pemimpin, itu maksudnya gimana Mbak moderator? Maksudnya gimana? Ini kurang ngerti gitu pertanyaannya, maksudnya gimana? Yang mungkin dimaksud sama Kak Rahmat ini gini Kak. Tadi kan kita dari awal bilang gini, saya nggak daftar tapi apa udah ada namanya di list atau diajukan BPH itu, maksudnya gitu. Jadi kita jangan bilang nggak saya apa ya nggak mampu jadi pemimpin sehingga apa ya melemahkan peserta akan apa calon ketua yang lain gitu maksudnya. Oh iya. Yang misalkan buat pertanyaan yang satu ini, ya jadi salah satu ciri khas gitu ya, kalau misalkan pemimpin-pemimpin dari kubu tarbiyah itu mereka itu nggak mau nyalonin diri. Kalau misalkan kita lihat dari cerita-cerita satu-satu kita gitu ya, pasti kalau misalkan orang ditawarin jabatan nih dari anak-anak tarbiyah itu biasanya nolak, gak bakal mau karena takut gitu ya. Akan dapat untuk sendiri, beda sama yang dari lain lah yang mereka rebutan gitu kan segala macam. Kalau di tarbiyah kan enggak. Nah, mungkin kita bisa belajar dari situ gitu. Justru kalau misalkan emang budaya kita itu pemimpin itu disuruh, kita yang mau gitu. Pemimpin itu disuruh, kayak misalkan nggak tahu bener apa enggak ya, kalau dulu atau masih zamannya PK gitu kan jadi pemimpin itu kan orang-orang yang dia justru nggak setuju gitu kalau misalkan tarbiyah itu jadi ya sebut aja partai lah, justru orang-orang yang nggak setuju itu yang dijadikan pimpinan partai gitu ya. Kita bisa belajar dari situ dia buat kepentingan bersama kita menghilangkan ego pribadi untuk kepentingan bersama lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Oke, selanjutnya kita dengar ini tanggapan dari Kak Nahwa. Silakan saudari Nahwa. Suaranya terdengar ya? Iya, terdengar. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Mas Rahmat gitu ya, udah mengingatkan kembali tentang visi internasional dari Turki itu, dari kami gitu ya, visi internasional kami itu seperti apa tadi. Untuk pendapat yang pertama gitu kan, tentang mungkin kalau untuk visi internasionalnya sendiri gitu, kita pertama bisa karena kita di Turki juga gitu kan, bisa menjalin kerjasama, itu yang pertama. Kita menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya yang mungkin berada-ada di Turki gitu. Baik nantinya itu setelah menjalin kerjasama, kita membangun hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi yang ada, baik organisasi Turki itu sendiri maupun organisasi asing yang ada di Turki gitu ya. Itu kemudian kita mungkin bisa
setelah menjalin hubungan baik, kita buat program bareng mereka. Nah, programnya ini seperti apa? Baik itu nanti dalam bidang akademik maupun bidang sosial ataupun dalam bisnis gitu. Nah, tapi tadi mungkin saya agak, semoga saya yang salah gitu ya mendengarkan atau salah, saya yang salah memahami gitu. Tadi mungkin yang saya tangkap adalah berbisnis, maksudnya kami ini apakah bisa dijadikan organisasi berbisnis gitu. Itu yang jadi tadi pertanyaan saya sih ketika Mas Rahmat, mungkin saya yang salah menangkap gitu tadi. Apakah bisa organisasi kami ini dijadikan sebuah bisnis? Itu kan ya menurut saya tidak baik gitu ya. Kemudian setelah kita tadi kan menjalin kerjasama dulu, kemudian membuat program bareng, baik entah itu nanti ada program seperti camp atau apa, kita mungkin ikuti dulu. Nah, disitulah mungkin bisa nih visi internasional kami itu mulai berjalan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana komitmen gitu. Apa yang menjadi beban saya itu adalah amanah saya untuk saya kerjakan gitu. Maksudnya apa yang sudah diberikan ke saya itu merupakan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan. Hingga saat ini yang saya pegang itu saya punya rumus gitu ya. Punya rumus itu adalah 2N. 2N itu apa? N-nya ini berapa banyak kita punya organisasi, dan duanya ini ada dikalikan 2. Yaitu apa duanya? Yaitu pertama tanggung jawab terhadap manusia atau tanggung jawab yang kita tanggung jawabkan saat di dunia. Kemudian yang keduanya adalah tanggung jawab di akhirat. Nah, ini yang selalu saya pegang. Semoga ketika saya mendapat amanah gitu saya bisa komitmen untuk tetap berada apa ya? Semoga bisa istiqomah untuk selalu amanah seperti itu. Mungkin cukup menjawab gitu ya, Mas. Ya, mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih banyak, Kenawa. Kita lanjut ke Saudara Haris. Silakan untuk menanggapi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan tadi dari Abang Dekita, Rahmat. Jadi, menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya apabila terpilih nanti untuk membawa kami Turki lebih mengglobal gitu ya. Jadi, seperti yang tadi disampaikan pertanyaannya oleh Bang Darlis, jawaban saya masih sama. Saya mungkin akan membuat kami Turki ini menjadi organisasi yang lebih kolaboratif lagi kepada lembaga-lembaga. Mungkin kalau yang tadi pertanyaan Bang Darlis kepada sesama organisasi yang ada di Turki, mungkin bisa lebih kita tingkatkan lagi kepada organisasi lain, lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang ada di negara-negara lainnya ya. Mahasiswa Indonesia lain yang ada di negara-negara lainnya. Nah, kita bisa berkolaborasi dalam mengadakan program ataupun suatu kegiatan yang mana bisa dilaksanakan secara bersamaan, berbarengan, dan bekerja sama, sehingga kami Turki itu tidak hanya aktif di Turki saja ataupun diketahui oleh kader-kader kami Turki yang ada, maksudnya kader-kader kami yang ada di Indonesia, tapi juga di luar kader kami yang ada di tapi dikenal dengan seluruh mahasiswa baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri lainnya. Atau kalaupun tidak bisa mengadakan kolaborasi dalam bentuk program, mungkin bisa sekedar support dalam program-programnya mereka gitu, bukan mengadakan program yang bekerja sama gitu ya. Jadi pada intinya lebih ke meningkatkan komunikasi antar kita sesama organisasi. Terus menjawab pertanyaan yang kedua, menurut saya sebagai seorang ketua ya kita membawa marwah organisasi yang kita pegang gitu ya. Jadi bagaimana orang melihat organisasi ini berjalan, ya mungkin sedikit banyaknya berkaca kepada siapa ketuanya, bagaimana ketuanya. Nah jadi menurut saya
sebagai seorang ketua, penting ya namanya itu branding. Branding untuk membawa organisasi kita ini, apa ya, maksudnya bagaimana orang melihat organisasi ini kita itu tercerminkan pada diri kita sendiri. Kalau untuk mengambil keuntungan-keuntungan seperti materi dan lain sebagainya, ya saya rasa kita sebagai mahasiswa, sama mahasiswa Indonesia yang ada di Turki ini paham. Paham semuanya mengerti tentang hal tersebut gitu ya. Dan pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir, ya, mungkin tadi saya salah satu yang mengatakan hal tersebut, tapi di sini saya garis bawahi kenapa saya menolak untuk menjadi ketua kami Turki. Bukan karena saya merasa saya tidak mampu, saya merendahkan kualitas diri saya sendiri, bukan. Justru sebaliknya, karena kebetulan saya sudah memiliki amanah di organisasi lainnya gitu ya. Jadi saya sebelumnya sudah sempat komunikasi dengan MPD dan juga pengurus kami Turki yang lainnya, meminta pengunduran diri. Bukan karena saya merasa tidak mampu, tapi karena saya sudah memiliki amanah di organisasi yang lain gitu. Jadi bukan maksud saya melemahkan diri saya sendiri ataupun melemahkan teman-teman lain yang juga terpilih sebagai calon ketua umum kami Turki. Calon ketua kami Turki ya, kalau tadi kata Bang Rahmat bukan ketua umum. Baik, mungkin sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia jawaban dari calon ketua. Oke, yang terakhir ini dari saya sendiri. Oke, internasionalisasi mungkin apa ya, kita bisa gabung ke organisasi-organisasi yang internasional gitu, nanti bisa mungkin kerjasama dalam program-programnya gitu, itu jadi media partner dalam membuat program acara atau gimana ya, kalau menurut Cindy pribadi nih, walaupun saya sekarang sebenarnya belum punya pandangan apa-apa, masih perlu banyak belajar dari kakak nantinya yang terpilih dari pengunjung sebelumnya sama yang akan terpilih nantinya gitu. Kemudian komitmen dalam mungkin ya. Tidak ada salahnya sih kalau menurut sendiri ngambil manfaat dari kepemimpinan. Yang salah itu ketika kita ngambil manfaat, tapi kita merugikan yang lainnya. Ketika kita jadi pemimpin, kita tahu nih, oh gini ya caranya menyatukan anggota gitu, mengumpulkan anggota, terus begini ya teknis-teknis dalam menyelenggarakan acara. Cuman yang salah ketika kita ngambil manfaat terus kita merugikan yang lain, mungkin penyelewengan dana dan sebagainya, dan masih banyak hal lain yang mungkin ya belum saya diketahui, masih ya belajar dalam hal itu ya. Kemudian ya tidak, jangan apa bilang nggak mampu nih jadi pemimpin, sebenarnya seperti sudah, karena apa ya, dalam pemimpin itu berat tanggung jawabnya ya, nggak cuma nanti di akhirat pun juga akan ditanyakan bagaimana caranya seorang pemimpin itu berhasil kalau saja belum punya pengalaman, belum punya ilmu, bagaimana cara ngumpulin anggota, terus misalnya dalam acara atau dalam program gitu. Nah misalnya sini mau nih ya, sini mau gitu, mampu-mampu aja kuat nanti gitu, tapi belum tahu nih, belum punya ilmunya, gimana caranya gitu kak. Nah itu makanya mungkin sekarang ya belum mampu gitu, karena belum saatnya gitu. Nah mungkin kedepannya nih seiring berjalan waktu, melihat bagaimana kakak-kakak gitu ikut terlibat mungkin dalam acara seperti ini, bertambah ilmu, bertambah pengalaman, bisa ya bisa belajar banyak, bisa ya memampukan diri lah. Nah itu dari sini. Oke. Nah, itu dia teman-teman, beberapa pertanyaan atau saran dan masukan dari panelis penulis kita hari ini. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Darlis, Kak Rahmat, sama Kak Amar juga tadi. Nah, kemudian kepada kakak-kakak nih yang mau bertanya, boleh banget disilahkan. Silahkan disebutkan mau apa, meminta pendapat kepada siapa, dan sampaikan pertanyaannya.
silahkan. Mungkin dari Mas Widi nih, boleh disilahkan menyampaikan apanya, pertanyaannya atau sarannya. Silahkan, Mas. Assalamualaikum, dari saya. Ya, silakan, Mas. Oh, ya. Ya, ini udah mau penutup atau gimana nih? Boleh Mas, mau kalau mau nanya mungkin udah kelihatan nih siapa yang udah tajam ya pendapatnya atau udah kelihatan isinya dia mau apa, mungkin bisa nanya khusus ke dianya gitu ya. Nah. Oh gitu, ya ya. Saya nanya general aja nggak apa-apa ya, kan tinggal beberapa ya, yang masih di sini ya, calon-calon yang ada nggak apa-apa. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini saya tadi habis keluar sebentar, jadi belum bisa pakai apa video, pakai suara aja nggak apa-apa ya, kawan-kawan ya. Ya, ya. Ya. Jadi memang kita sudah mendengar tadi banyak pemaparan dari teman-teman semua. Saya juga udah lihat berapa pendapat dari kawan-kawan semua. Kelihatan ya, ada yang kecenderungannya di bidang apa, misalkan dia punya sense di kaderisasi, ada yang mungkin punya sense di penguatan internal organisasi, keorganisasian, ada yang punya sense di jaringan, di bidang apa, hubungan dengan lembaga-lembaga ekstra. Jadi memang kalau saya hanya menilai gini, kalau boleh ngasih apa komentar sedikit, organisasi itu kan bukan one man show. Organisasi itu bukan panggung pertunjukan dari satu orang. Jadi memang organisasi itu adalah tempat berkumpulnya kolektivitas, kelebihan, atau mungkin berbagai kapabilitas yang dimiliki oleh berbagai orang di dalam tim. Jadi kalau dalam organisasi itu, kita tidak mencari superman, tapi sebagaimana mungkin kita bisa membuat super team. Nah, artinya dalam proses pemilihan ketua umum kami Turki ini, tidak mungkin kita hanya menyerahkan regenerasi kepemimpinan itu pada satu orang. Titik tekan saya itu di sana. Pertanyaan saya nih ke teman-teman, jikalau posisi ketua umum itu kan hanya satu ya. Nah, saya ingin mendengar statement dari masing-masing calon ketua umum yang ada di sini. Pertanyaannya adalah, jikalau teman-teman semua ini tidak terpilih menjadi ketua umum. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah teman-teman masih bersedia untuk membantu ketua umum terpilih dalam proses kepengurusan kami Turki ke depan? Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya adalah, kira-kira di bidang apa teman-teman itu memiliki keunggulan, memiliki kapabilitas, sehingga teman-teman ini, jikalau tidak terpilih menjadi ketua umum, mampu memberikan potensi terbaiknya, karya-karya terbaiknya dalam bidang apa? Nah, pertanyaan saya gitu. Kan kalau misalkan orang jadi terpilih jadi ketua kan, dia akan mau-mau, dia akan melanjutkan amanah di kami Turki. Tapi saya ingin melihat komitmen teman-teman, teman-teman yang ada di sini, jikalau tidak terpilih menjadi ketua umum, apakah teman-teman masih mau membantu di kami Turki? Dan kedua, kira-kira kompetensi dalam bidang apa yang paling suitable, yang paling cocok dengan keahlian dengan dan minat yang teman-teman miliki? Oh, saya mau bantu di bidang ini gitu. Nah, itu kurang lebih jawabannya seperti itu. Mungkin itu kali pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Widi untuk pertanyaannya. Oke, ini kita minta ke siapa ya? Kak Iza dulu deh. Boleh Kak, silakan ditanggapi. Iza lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Widi yang telah memberikan pertanyaan. Kalau saya bilang ini pertanyaan tricky dan menjebak. Pertama, kalau tidak terpilih masih bersediakah membantu ketua terpilih gitu ya? Ya, insya Allah bersedia. Terus dalam bidang apa? Kalau Iza sih sebenarnya pribadi lebih suka kerja di balik layar.
jadi lebih suka jadi anggota gitu. Bidang apa saja insya Allah oke. Tapi lebih suka jadi yang kerja di balik layar. Kemudian, udah ya? Itu kan ya pertanyaannya dua kan? Iya. Iya, ya udah. Terima kasih dari Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa disebutkan bidangnya gitu, jadi clear gitu. Ya, kalau nggak satu, dua lah. Jadi kebayang gitu. Kalau nggak bidang ini bang. Gitu. Saya cocoknya gitu. Itu aja. Jadi jelas, oh preferensinya lebih kemana gitu. Untuk setiap calon, kalau bisa jangan bilang jadi anggota ya. Kan bisa jadi anggota di mana aja, cuman bidangnya harus jelas. Definitif, ya. Terima kasih. Diulangi lagi, Izzah, bidangnya apa? Bidang. Aduh, maaf. Bidang apa ya? Kalau Izzah sih sebenarnya lagi pengen fokus ke pendidikan. Kalau misalnya di kami ada bidang yang menaungi itu, ya boleh diwaspain sana. Apa ya, Iza gak hafal bidangnya apa aja. Tapi mungkin yang Iza kebayang ini kali ya, bagian kemuslimahan boleh sama apa ya, yang kalau ada yang tahu, yang ini kan tentang pendidikan, ada bidang apa ya di kami? Ada kak? Tentang pendidikan. Mohon maaf. Kaderisasi ini kak Iza. Ya, boleh lah. Insyaallah. Kurang lebih itu. Terima kasih Bang Bibi. Pertanyaan. Bidang perempuan juga boleh, Iza. Kan nanti bisa dirumuskan untuk sekolah perempuan kami Turki. Oh iya. Bedanya kemuslimahan sama keputrian itu apa ya Kak Juli? Kalau yang kaderisasi itu memang lebih fokus ke kader. Tadi pertanyaan kemusliman sama keputrian. Sama aja sih kalau di istilah di kami itu bidang perempuan. Mungkin kalau di Rohis atau lembaga dakwah kampus tuh kemuslimahan. Ya, boleh lah Iza masuk ke sana. Kemuslimahan. Ya, terima kasih bantuannya Kak Putri. Kak Juli. Terima kasih juga ininya pertanyaannya Bapak Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iza. Kak Putri juga udah ngasih apa ya, sedikit gambaran. Sehat selalu Kak Putri, keluarga, terkhusus adik. Oke. Selanjutnya kita minta nih pandangan dari Kak Hafiz. Silahkan, Saudara Hafiz, untuk menyampaikan, untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Ibi tadi. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Wibi tadi ya, bersedia atau tidak, meskipun saya tidak terpilih nantinya, saya pastinya bersedia. Karena sesuai apapun tadi, saya menganut prinsip bahwa kita dalam organisasi itu harus kompak, harus solid. Jadi, meskipun saya tidak memimpin, juga saya akan membantu untuk menyolidkan anggota, supaya tujuannya apa? Supaya nanti ketika di grup itu ada orang yang jarang aktif sekalipun, ketika aktif nggak tiba-tiba tenggelam gitu. Jadi itu supaya grup WhatsApp itu nggak menenggelamkan. Barangkali ada yang nge-share info sesuatu tapi tiba-tiba ditenggelamkan gitu kan. Karena mungkin apa segala macam. Saya maunya nanti berharapnya nih ya, mudah-mudahan ketika terpilih nanti pengennya itu di grup itu semua saling bisa menanggapi, interaktif gitu ya. Supaya itu terbukti, kekompakan kita itu terbukti gitu. Bahwa kita ini kompak, di grup aja kita bisa saling tektokan lah kalau kata orang ya. Tektokan, balasan jawaban saling macam gitu. Jadi bukan hanya segelintir orang, tapi semuanya.
Yang saya maksud itu semuanya, bukan hanya segelintir orang yang bisa tektokan, tapi semuanya bisa tektokan. Bukan hanya di WhatsApp, mungkin di Telegram atau di mana, atau mungkin ketika nanti kodarullah ternyata kita udah offline, juga bisa tektokan kayak gitu. Mudah-mudahan ya, kalau bisa nanti misalnya nggak offline, udah offline, bukan lagi online gitu. Kemudian kalau ditanya bidang apa, ya jelas, karena saya ingin membantu di bagian anggota ya, saya ingin kembali memperkuat di ke kaderisasi, karena sebelumnya juga saya megang di kaderisasi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hafiz. Oke, selanjutnya dari Saudara Haris. Silakan. Keluar ini. Oke. Karena Saudara Harisnya lagi tidak baik sepertinya ya jaringannya. Kita lanjut ke Saudara Uswah. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bibi atas pertanyaannya. Apakah jika tidak terpilih nanti? Jika lo memang nanti tidak terpilih menjadi ketua, ya sebenarnya saya juga ini sih ya, maksudnya alhamdulillah sih kalau jabatan ketua ini tidak jatuh kepada saya ya, karena saya memang ya maksudnya banyak kawan-kawan yang kayaknya kelihatan lebih berkompeten lah ya dibanding saya yang masih perlu banyak belajar ini kan. Dan insya Allah kalau memang yang lain terpilih ya saya insya Allah siap bantu lah sebagai sesama rekan juga kan. Saya itu kalau saya kepilih, kalau saya nggak kepilih ya saya bantu dari belakang kan. Kalau saya yang kepilih juga kawan-kawan yang tidak terpilih lah yang akan membantu saya insya Allah. Dan apa namanya, astagfirullah, pertanyaan kedua Ani lupa, Cindy, mohon maaf. Bidangnya bidang apa, Bang? Oh, bidang apa? Wah, ini pertanyaan sulit ya ini. Sebenarnya ini kurang tahu ya cocoknya di mana nih. Di jaringan juga apa namanya? Ya ada pengalaman sedikit lah, cuma mungkin kalau dilihat-lihat sih ya insya Allah nanti bisa kita rundingkan lah dengan ketua baru insya Allah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada Saudara Alfat di sini. Ya, teman-teman lain, kalau misalkan buat pertanyaan pertama, misalkan nggak kepilih jadi ketua, alhamdulillah. Dan insya Allah siap untuk bantu gitu, untuk masuk dalam kepengurusan insya Allah siap. Kalau misalkan dari bidangnya, mungkin Anda pengen coba sih minat ke bidang humas atau kajian publik gitu, karena apa namanya, Anda suka penasaran aja gitu, suka nelusurin apa isu-isu yang terkini gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya Kak Nahwani. Silahkan, dari Nahwa. Suaranya ada ya? Oke. Bismillah. Kalau misalnya insya Allah siap membantu sih, asalkan dengan tim gitu ya. Maksudnya kerja bersama, siap membantu. Tapi mungkin ada tidak bisa fokus gitu ya, karena kalau boleh bilang di tahun terakhir
kuliah gitu. Jadi mungkin fokusnya bisa terbagi dua gitu. Untuk bidangnya, apa ya, lebih suka di bagian administrasi sih sebenarnya. Gitu. Udah sih, itu aja. Tapi sekretaris nih ya, Kak. Bagian administrasi lah apalanya. Boleh, terserah dengan. Terima kasih banyak, Kenawa. Oke, selanjutnya ada saudara Hari. Ini baru keluar nih. Nggak ada di sini. Oke, saya sendiri. Insya Allah, senang sekali kalau misalnya diberi kesempatan untuk bisa membantu kepengurusan kami Turki. Kalau mengenai bidang ya, mungkin lebih suka ke di bidang kemuslimahan sama teman-teman. Mungkin itu ya, Kak. Nah, itu dia tanggapan dari pertanyaan Mas Widi. Mungkin ada kakak lagi yang mau bertanya untuk teman-teman yang ingin menjawabnya, untuk teman-teman yang ingin menanggapi saja. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kak Juli atau... ya, kakak-kakak yang senior lah ya. Boleh, silakan Kak. Bagaimana, Kak? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi terakhir nih. Oke, sekian acara kita ya, bedah visi misi calon ketua kami Turki tahun 2021-2022. Oke. Selanjutnya itu pembacaan doa oleh saudara Uswah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya kepada Pak Senior, rekan-rekan, dan juga Bu Moderator yang sudah sangat sabar ya. Tadi membacakan pertanyaan berulang-ulang. Mohon maaf. Ya, sama-sama sebelum berdoa mari kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al khayra al mas'alah wa khayra al du'a wa khayra al najah wa khayra al 'amali wa khayra al thawabi wa khayra al hayat wa khayra al mamat. Wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa hafif imanana wa rfa' darajat وارفعنا درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العليا في الجنة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان ربنا يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك
ربنا يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وأعمالا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Oswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kepada kakak-kakak, teman-teman, boleh dibuka kameranya. Ini saya ngambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung mundur ya. Oke, pada kakak-kakak yang belum open kamera nih, silahkan. Oke, udah ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oh ya. Oke, kita ulang lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kakak semuanya yang sudah hadir. Nahwanya ada 2 nahwanya. Mirip deh. Oke. Terima kasih banyak ya kakak semuanya sudah hadir pada acara hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kami Turki menemukan mendapatkan pemimpin yang baik hati, bertanggung jawab, yang kreatif lah katanya, yang ya bisa memajukan kami lah ke depannya, kami Turki ke depannya. Oke, sekian acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya kakak-kakak, teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran.